Oke. Ya, aku ulang lagi ya sayang ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf ada kendala sedikit ya. Oke, teman-teman udah ada ya suaraku ya. Udah ada suaraku ya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga keadaannya baik-baik saja ya. Tuh, kali ini aku akan membahas seputar koleksi-koleksi ya dari mulai kebaya sampai batiknya. Oke ya. Oke, sudah ada Kak. Ya, terima kasih ya Kak ya sudah mengingatkan ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih ya yang sudah bergabung. Boleh banget di komen-komen dulu ya Kak ya. Di komen-komen dulu. Yang mau minta spill boleh banget sayang ya. Nanti aku akan spillin satu persatu. Oke ya. Kita ke etalase nomor satu dulu ya. Yang lagi aku pin sayang ya. Di etalase nomor satu ini yang lagi aku pakai ya. Di kebaya Kaila sayang ya. Ini produk pertama kita di model gamis ya. Ya, produk pertama kita untuk di model gamis. Di etalase nomor satu ini kita ada kebaya Kaila sayang ya. Tuh. Yang aku pakai ini di warna lemon ya, cantik banget ya. Oke, tuh aku akan try on sedikit ya. Aku akan maju sedikit ya. Tuh. Dia di bahan tile sayang, bahan tile premium ya. Tuh. Bahan tile premium udah ada tambahan ya, udah ada perpaduan dengan bahan tutu sayang di bagian lengan kiri kanannya dan di bagian samping kiri kanan di bagian bawahnya sayang. Ya. Tuh, dia model gamis ya. Dia model gamis panjangnya sekitar 137 cm sayang. Oke ya. Kita di etalase nomor satu ini kita ready sampai LD 125 sayang ya. Tuh yang aku pakai di ukuran M, aku di tinggi sekitar 162 dan BB aku di 59 kilo ya. Tuh jadi aku masih bisa pakai M sayang. Ya yang aku pakai ini di warna lime. Jadi di etalase nomor satu ini cocok banget ya. Cocok banget untuk yang lagi cari-cari kebaya. Buat seragaman sayang ya, seragaman, kondangan, buat wisudan juga bisa sayang ya. Tuh. Bisa banget ya. Yang aku pakai ini di warna lime di etalase nomor 1. Aku akan spill di warna lainnya ya. Oke, aku juga punya warna lainnya sayang. Ya, aku juga ada punya warna lainnya. Ya, yang aku pegang ini di warna hijau mint sayang ya. Di warna hijau mint. Ya, tuh cantik banget ya. Aku akan deketin sayang untuk detailnya. Jadi bahan tile ya. Udah ada action bling-blingnya dari payet-payetnya. Tuh cantik banget ya. Tuh udah ada tambahan bahan tutu di bagian lengannya sayang. Jadi cantik banget warnanya matching juga ya di warna hijau mint ya. Tuh di etalase nomor 1. Oke ya. Kita juga ada warna lainnya sayang yang aku pakai di warna lemon, hijau mint, kita juga ada maroon, warna navy, ya mocha, juga ada warna taro sayang. Ya banyak banget untuk warna-warnanya di etalase nomor 1 ini ya. Tuh cantik banget. Yang aku pakai ini di warna hijau lime sayang. Dicocokin sama kerudung warna hijau army masih masuk sayang ya. Masih masuk. Oke okay, ya. Tuh. Oke. Okay. Oke, terima kasih ya teman-teman yang baru bergabung boleh banget di komen-komen ya. Boleh banget dicek-cek dulu keranjang kuningnya. Jadi kalau teman-teman ada yang penasaran ya, kalau penasaran boleh banget minta spill saya nanti aku akan spillin satu persatu ya. Oke, okay. Kita lanjut ya sayang ya. Kita lanjut ke etalase selanjutnya ya. Kita lanjut ke etalase nomor 2 sayang ya. Kita ke etalase nomor 2. Tuh. Aku punya kebaya Airin sayang. Tuh. Di etalase nomor 2 ini kita ada kebaya Airin ya. Kebayanya di model tunik sayang ya. Model tunik dipanjang sekitar 90 cm ya. Panjang sekitar 90 cm. Jadi cocok banget ya yang cari kebaya ya. Yang model-modelnya simple, boleh banget sayang ya, karena dia di bahan brokat model kutu baru, dia detailnya simple banget sayang. Detailnya simple banget ya, jadi masih kelihatan elegan ya. Jadi buat teman-teman yang lagi cari kebaya, modelnya simple boleh banget sayang ya. Aku pegang ini di etalase nomor 2 di warna abu silver ya. Juga ada warna lainnya sayang ya, aku akan jembrengin ya. Kita juga ada warna yang lagi viral sayang. Kita juga ada di warna sagenya. Tuh, gak kalah cantik juga ya. Udah full flooring dengan bahan kaos. Jadi sayangku makinnya gak gerah dan gak gatel lagi ya. Tuh, cantik banget. Di warna abu silver dan di warna sage ya. Oke, buat teman-teman boleh banget ya. Di check out di etalase nomor 2 kalau cocok ya. Kalau mau boleh banget di check out di etalase nomor 2. Ya, kita juga ada warna lainnya sayang. Seperti warna coksu ya. Hitamnya juga ada sayang. Maroon juga ada ya. Kita ready sampai LD 125. Ya, yang aku jembreng ini sama-sama di ukuran M ya. Tuh, cantik banget ya. Cantik banget untuk warna-warna yang aku jembrengin. Oke ya, kita lanjut ya.
Oke, kita lanjut ke etalase selanjutnya. Oke, yang baru bergabung boleh banget ya dicek-cek dulu keranjang kuningnya, sayang. Dicek-cek dulu keranjang kuningnya, ya. Kalau ada yang penasaran boleh banget ya, nanti aku akan spillin satu per satu. Oke ya. Oke, kita lanjut aja ya, Min ya. Kita lanjut aja ke etalase selanjutnya. Kita ke etalase nomor 3 ya Min ya. Boleh dipin ya Min? Tuh, kita ke etalase nomor 3. Aku ada kebaya Mika sayang. Kebaya Mika di etalase nomor 3 ya. Tuh, dia juga model kutu baru sayang. Yang kayak aku jembrengin tadi ya. Dia juga model kutu baru ya. Di bahan brokat sayang. Sama-sama di bahan brokat. Jadi buat teman-teman yang busui friendly bisa banget ya. Karena detailnya itu resleting depan sayang. Udah resleting di depan sayangku ya. Cantik banget ya. Jadi buat teman-teman yang lagi cari kebaya-kebaya simpel boleh banget ya, boleh banget dicek-cek dulu di etalase nomor 3 ya, ya di bahan-bahan brokat kita di etalase 2, 3 dan 5 ya Min ya, Betul. 2, 3 dan 5 sayang dengan bahan brokat ya. Aku akan nanti akan sebutkan di etalase nomor 5 nya yang aku pegang ini di etalase nomor 3 di kebaya Mika ya, yang aku pegang ini di warna dusty pink tuh, cantik banget warnanya ya, cantik banget untuk di warna dusty pink ini. Jadi buat teman-teman boleh banget ya, boleh banget yang lagi cari kebaya simple ya, bisa banget buat buat wisudan bisa banget sayang, buat acara kondangan bisa banget ya. Tuh cantik banget yang aku pakai, yang aku jemur ini di etalase nomor 3 di kebaya Mika. Ya buruan di check out, buruan di check out. Oke ya. Tuh. Oke kita lanjut ya. Kita lanjut ke etalase selanjutnya. Ayo teman-teman yang belum komen di komen dulu ya. Yang belum komen di komen dulu, nanti aku akan spillin satu per satu. Oke. Lanjut ya Min ya ke etalase nomor 5. Oke, boleh banget Kak. 5 di sini kita ada kebaya Abila. Ya, tuh aku akan jembrengin di salah satu warnanya. Di etalase nomor 5 ini kita juga ada 5 warna ya Min ya. Kita ada 5 warna sayang. Yang aku pegang ini ada di warna marun, ada warna hitam, ya, sage, coksu, dan warna dasinya sayang. Ya. Tuh cantik banget yang aku pegang ini di etalase nomor 5 di kebaya Abila. Dia juga model tunik sayang ya. Model tunik dipanjang sekitar 90 cm sayangku. Dipanjang sekitar 90 cm ya. Tuh, kalau aku yang pakai itu di sekitar di bawah lutut sayang ya, di bawah lutut. Ya, cantik banget ya. Rekomen banget buat yang lagi cari kebaya untuk wisudaan sayang. Ya. Tuh. Dia udah resleting depan juga sayangnya, jadi cocok banget untuk busui friendly sayangnya, busui friendly. Tuh udah ada pemanis pet-petnya di bagian leher sampai bawah ya. Tuh jadi cantik banget. Tampilan depan, tampilan belakangnya sayang. Ya, udah ada detail limpitan di bagian belakangnya, jadi ngasih kesan slim ke badan teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan yang mendekatif cakes, rose gold spill say. Boleh ya, kita ada banyak untuk di masing-masing etalasenya untuk warna rose gold. Ya Min ya. Tuh, kita akan contohin di salah satu etalase kita di warna rose goldnya ada di etalase nomor 8 ya Min ya. Betul. Ada di etalase nomor 8 kita ada warna rose goldnya. Oke ya, di etalase nomor 8 kita ada kebaya Lutfi sayang. Kita ada kebaya Lutfi. Oke ya, yang aku pegang ini di warna rose gold. Cantik banget ya untuk warna rose goldnya. Kita di bahan spider sayang ya, di bahan spider ya. Tuh udah ada action bling-blingnya dari payet-payetnya. Kelihatan ya sayang ya. Tuh, cakep banget untuk warna rose goldnya sayang. Udah ada pemanis pet-petnya di bagian leher dan di bagian pinggangnya. Ya, tuh udah aku furing dengan bahan kaos. Untuk Min, kata-kata kata Kakak Tifa yang tadi dipegang Min, yang 5 berarti ya. Oh, yang di yang 5 tadi di kita warna rose gold. Ya, warna rose gold juga ada atau ya. Dusty, Tepatnya ya? Itu di warna dusty sayang ya. Di etalase nomor 5 ini kita juga ada warna perpingannya ya Min ya. Tuh tepatnya di warna rose gold. Di itu warna dusty sayang ya. Tuh, warna dusty-nya itu agak mudah sayang ya. Mirip-mirip ke warna rose gold. Boleh banget ya di etalase nomor 5 ini yang tadi aku pegang di warna marun dan ada warna dusty-nya sayang tuh. Cakep banget ya, Kak. Oke, buat kakaknya boleh banget ya. Buat Kakak Tifa, boleh banget ya di check out di etalase nomor 5 di kebaya Abila di warna dusty. Ya, cakep banget ya. Oke. Lanjut ya, Min ya. Oke, Kakak Ibu Incin nih, Min. Etalase 9 navy, cocokin sama rok plisketnya yang mana, Kak? Oke, kalau warnanya navy kita ada di dua kode ya Min ya. Betul. Kita ada di dua kode di SR navy dan di AS navy sayang. Untuk etalase 9 aku akan jembrengin dulu di kode AS navy-nya sayang. Ya, biar matching atasan warna navy dan bawahannya juga warna navy sayang. Tuh, cocok banget ya.
Masih masuk banget warnanya sayang untuk warna perneviannya ya. Atasannya di etalase nomor 9 ya. Untuk dan bawahannya di kode AS Navy itu cantik banget ya. Tuh, oke buat kakaknya boleh banget di check out di etalase nomor 9-nya ya, di check out di etalase nomor 9-nya dan bawahannya di kode AS Navy sayang. Oke, Oke ya. lanjut ini ya. Untuk kakak Viva nih, Min. Kebaya LD 125 etalase berapa, Kak? Ada ya di etalase 1 ya, etalase 2 ya sayangnya dan di etalase nomor 3. Untuk satu kita ralat teman-teman ya, dia tidak ada di LD 125 aja. Untuk 125 saat ini di 2 dan juga 3 ya. Oh iya, di Betul, etalase ya, 2 dan Kak? 3 Betul, sayang Kak? ya. Betul. Oke. Kita ada kebaya Airin dan kebaya Mika untuk LD 125-nya ya Min ya. Oke. Betul. Untuk satu dia hingga LD 116 ya kak ya. Untuk dua dan tiga baru dia ada LD 125 cm-nya. Di sini Oke, kita di ada model etalase waktu baru. nomor 2 dan 3 kita ada kebaya Airin. Boleh dipin ya, Min ya? Oke. Boleh dipin, kita ada kebaya Airin. Aku akan jembrengin di warna coksunya, sayang. Tuh, kita ada LD sampai 125. Ya, kalau kakak LD-nya 125 boleh banget ya. Ambil di size double XL, sayang. Oke ya, buat kakak Viva. Boleh banget ya, diambil di etalase nomor 2 ya, Min ya. Di Betul. etalase nomor 2 di ukuran double XL. Kita juga ada warna lainnya ya. Salah satu yang kupegang ini di warna coklatnya sayang. Oke ya, buat kakak Viva buruan di check out, buruan di check out. Oke, lanjut lagi ya. Loh, Kak Rama nih, Min. Kakak paket saya udah sampai. Seneng banget cantik kebayanya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih kembali ya kak ya. Tuh, Loh, Kak alhamdulillah Rama. paketnya sudah sampai. Semoga alhamdulillah juga kakaknya suka ya Min ya. Betul. Alhamdulillah juga Kita kakaknya senang juga juga nih kalau Kak suka. Rama suka Oke ya. dengan koleksi kita. Ditunggu juga repeat ordernya ya. Ditunggu Iya. next order juga nih Kak Rama Oke, ya. semoga Karama jadi langganan ya di sini ya. Amin Oke. ya. Lanjut nih untuk Kak Zia. Kakak, spill yang kebaya belakang warna sage. Boleh sayang ya, kita ke etalase nomor 7 ya di warna 8 ya sage. Min ya, sorry. Ya. Salah, 8 teman-teman ya. 8 ya Min ya. Betul. Kita ada di etalase nomor 8 ya di kebaya Lutfi sayang. Di kebaya Lutfi kita ada di warna sagenya yang kayak lagi di tren potong ya sayang ya. Tuh. Aku akan deketin sayang. Ya kita di bahan spider sayang. Udah full furing dengan bahan kaos ya. Tuh, jadi buat teman-teman yang busuk friend juga bisa sayang karena dia udah ada detail resleting di bagian depan ya. Udah ada pemanis spider di bagian leher dan di bagian pinggangnya sayang. Ya, tampilan depannya seperti ini dan tampilan belakangnya seperti ini sayang ya. Tuh, dan udah ada beltnya sayang. Udah ada tali pinggang ya untuk etalase nomor 8 ini. Oke ya. Tuh, boleh kasih ya buruan di check out, buruan di check out. Oke, lagi ini Min dari Kak Hasfi. Warna hitam kakak. Warna hitam kita ada di etalase 1 ya, di etalase nomor 2 ya Min ya. Betul, 2, 2, 3 ada 3 kak. dan 5 ya Min ya. Betul. Oke. Aku akan jembrengin di salah satu etalasenya untuk warna hitamnya ya. Tuh, aku akan jembrengin di etalase nomor 3. Di kebaya Mika sayang ya. Jadi buat teman-teman yang lagi cari kebaya dengan panjang standar boleh banget ya di warna hitam sayang. Ya, dia model kutu baru. Model kutu baru ya. Di bahan brokat tuh elegan banget ya tuh dia detailnya simpel banget sayangnya, detailnya simpel banget, no payet no glitter. Jadi buat teman-teman yang lagi cari kebaya simpel boleh banget ya di ada di etalase nomor 3 ini sayang ya, ada di etalase nomor 3 ini di warna hitamnya sayang ya, udah full furing dengan bahan kaos. Jadi buat kakaknya boleh banget ya di check out di etalase nomor 3 di warna hitamnya ya. Oke. Itulah Hasfirani. Ya kak, kita ada empat ya. Ada Iya, empat koleksi ada saat ini. empat ya. Betul. Tuh, kita juga ada di etalase nomor kebaya sintila sayang ya untuk warna hitamnya. Boleh dipin ya Min ya. Betul, langsung Kita 11 ada nih di kak. etalase nomor 11 ya. Betul. Tuh, di etalase nomor 11 kita juga ada warna hitamnya sayang. Di etalase nomor 11 ini warna terbaru kita ya Min ya. Warna terbaru kita ya yang baru launching di warna blacknya tuh cantik banget ya. Tuh kalau kakak yang nggak mau yang terkesan simpel boleh banget sayang ke etalase nomor 11 ya, karena dia udah ada kesan bling blingnya dari payet payetnya sayang ya. Payetnya juga menyesuaikan dengan warnanya sayang ya, dengan warna black juga. Jadi cocok banget buat teman-teman yang busui friendly bisa banget ya, karena dia udah ada detail resleting depannya sayang. Oke, cantik banget ya. Dan udah full furing dengan bahan kaos. Dia modelnya tunik ya, yang aku jembrengin tadi itu. Di etalase nomor 3 itu di panjangnya standar sayang ya. Tuh, kalau ini dia model tunik, ya panjangnya sekitar 90 cm. Ya, buat kakaknya boleh banget ya. Buat kakak Hasfira nih, boleh banget ya. Di check out di etalase nomor 11. Oke, cantik banget ya.
Atau ada lagi nih, Min, dari kakak Ani, etalase 11 yang LD 120 ada, Kak? Etalase 11 kita ready-nya sampai LD 118 ya Min ya. Betul. Untuk 120 kakak boleh ke etalase 2 dan 3-nya. Tapi untuk etalase 11 kita ready-nya sampai LD 118 sayang ya. Betul, Kalau Kak kita Ani. belum ada LD untuk 120-nya. Oke ya Kak ya. Oke, lanjut lagi nih kakak Ami. Kakak batik keluarga, kemejanya ada lengan panjang. Ada banget sayang ya, ada banget sayang untuk batik keluarganya. Bisa banget ya, aku akan contohkan di salah satu motifnya ya, di kode aurel abu sayang. Ya, ada ya Min ya, di etalase nomor 31, ada untuk kode aurel abu ya. Betul. Tuh. Aku jeberingin dulu untuk di kemejanya sayang ya, itu juga ada untuk please cat-nya. Ntar ya. Boleh banget sayang ya, rekomen banget buat yang lagi cari couple-an buat sama keluarganya ya, buat suaminya sama istrinya sama anaknya bisa banget sayang. Ya, ambil di kode Aurel Abu ya, buat atasan Abu, Denny masih masuk sayang ya. Di kode Aurel Abu sayang. Ya, untuk please cat dan kemejanya kita sama-sama di bahan polyester foil ya. Tapi saat ini yang di etalase nomor 31 kita non furing ya Min ya, kita non Betul. furing sayang. Kalau kakaknya mau, boleh banget ya. Boleh banget ambil di etalase 19 ya Min ya, 19-20 kita ada kemeja untuk yang udah dilengkapi furingnya sayang. Oke ya. Betul ya. Ya, yang aku jembreng ini kita non furing sayang ya, tapi bahannya nggak gatal sama sekali dan nggak kasar sama sekali. Ya, untuk please cat-nya maksimal BB 85 masih bisa make ya. Tuh, dia nge-stretch gede sayang. Dia nge-stretch gede karena dia udah full karet. Ya, tuh cantik banget. Betul. Lanjut nih, Min. Dari kakak Lita, kakak kebaya nomor 10 udah sama rok belum? Etalase 10, Kak. Untuk Sama rok. Oh, kalau kita belum itu untuk atasannya aja ya, Min ya. Betul. Untuk atasannya aja sayang. Tapi kalau kakaknya mau sama roknya masih bisa ya. Bisa banget ya. Oke, Tuh, sekalian kakak juga dengan iya. kakak 1% etalase 10 kakak. Boleh di-spill juga Oke, nih, Min di ya. spill ya. Di etalase nomor 10 kita ada kebaya Pevita ya. Aku akan spillin di salah satu warnanya ya. Aku akan spillin di warna dusty sayang. Ya, di etalase nomor 10 ini kita lagi diskon ya Min ya. Diskon Betul. besar-besaran. Jadi buat kakaknya ya. Ini untuk atasannya aja sayang ya. Tapi kalau kakaknya mau sama itu boleh banget, sama bawahnya bisa banget. Ya, aku akan spillin ya di etalase nomor 10 ya buat kakaknya sekalian. Oke. Ya, yang aku pegang ini di warna dusty sayang. Ya, udah ada perpaduan bahan velvet dan bahan brokatnya. Cantik banget ya. Dan udah ada tambahan payet-payetnya sayangnya di bagian dada dan bagian pinggangnya. Cantik banget ya. Tuh. Ini lagi diskon sayang ya. Harganya menjadi 90 ribuan aja lagi sayang untuk atasannya ya. Kapan lagi dapat harga murah ya di harga 90 ribuan ya. Secakap ini sayang kebayanya. Boleh banget ya kalau kakaknya mau, boleh banget ya. Di check out di etalase nomor 9 di kebaya Pevita. Karena kita tinggal 4 warna ya Min ya. Kita Betul. tinggal 4 warna sayang. Ada di warna dusty, lilac, coksu, dan mukanya. Kalau Ya. etalase 10 ya Min ya. Kalau etalase 10, 10 Betul. sayang ya. Di etalase nomor 10 ya. Oke, lanjut lagi Kebaya ya. Pevita. Kalau kakaknya mau boleh buruan di check out, buruan di check out Oke, ya. ada lagi nih Min dari kakak Pit. Etalase 11 pil hitam kakak dan warna-warnanya. Boleh ya, kita kembali lagi ke etalase nomor 11. Ya, kita ada kebaya Sintila. Ya, aku akan spillin di warna hitamnya ya. Tuh, kita juga ada warna lainnya sayang. Kita juga ada warna lainnya tuh ya. Dia di model tunik sayang, model tunik di bahan spider premium. Kelihatan ya? Tuh, udah ada action bling-blingnya dari payet-payetnya. Ya, cocok banget ya. Cocok banget sayang. Yang buat yang lagi cari kebaya buat seragaman ya. Buat acara nikahan ya, lamaran, wisudaan bisa banget sayang. Ya, kita juga ada warna lainnya. Ya, warnanya banyak ya Min ya. Untuk etalase nomor 11 ini kita juga banyak warnanya sayang. Ya, kita juga ada warna, aku akan jembrengin ya. Kita juga ada warna marunnya ya, ada warna lavender sayang ya. Tuh, juga banyak ada warna-warna lainnya, hijau botol ya, warna coksu, warna sage juga ada sayang. Tuh ya, warna bata ya, warna taro juga ada. Di etalase nomor 11 ini kita lengkap untuk warna-warnanya. Oke. Nah, yang aku pegang di warna hitam, marun, ada di warna lavender. Oke, lanjut ya. Toa Zalza, rasa sembilan warna blue masih ready gak, Kak? Masih ya, warna blue namun ya, Min ya? betul, namun tinggal Iya. di size double nih, Kak. Ya, untuk Iya, yang betul sekali. blue-nya tinggal di size betul.
Iya, kita ready Soalnya tapi kulit. size-nya size besar ya Min ya. Di Tuh. ukuran double XL ya Kak ya. Oke, Tuh. lanjut ya untuk kakak Ani, etalase 33 kakak Laras Pink. Boleh ya, kita kayak etalase nomor 33 dengan kode Laras Pink Tuh, ya. ada rok plus cap dan juga lengan pendek nih, Min. Oke, ya pas banget ya sayang ya. Aku akan jembrengin di pleatsket dan lengan pendeknya ya. Aku pegang kemeja untuk lengan pendek dan pleatsketnya tuh ya. Cocok banget yang buat yang lagi cari kapelan sama pasangannya sayang ya. Tuh, sama suaminya, sama pasangannya bisa banget sayang. Ya, buat ke acara lamaran, kondangan juga bisa sayang. Ini di kode Laras Pink ya. Tuh, sama-sama di bahan polyester foil ya sayang ya. Tuh, di kode Laras Pink. Udah ada perpaduan warna pink dengan warna lilaknya sayang ya. Jadi cocok banget buat atasnya warna pink ya. Perpingan, perunguan masih bisa sayang. Ya, karena udah ada perpaduan warna ungu dengan warna pinknya. Betul Jadi ya. cocok banget ya Min ya. Oke, Buat lanjut lagi teman-teman nih yang Min lagi Kakak. cari itu ya. Yang lagi cari batik untuk buat kapelan sama pasangannya. Oke Oke. ya, buruan di check out, buruan di check out. Kakak suka ngeracun nomor 2 hitam Kakak. Boleh ya, kita kayak etalase nomor 2. Di sini ada kebaya Aileen ya. Untuk Kakak MM juga ya. Untuk hitam di etalase nomor 2, etalase nomor 3, etalase nomor 5 dan juga etalase nomor 11 ya. Oke ya. Tuh. Salah satunya aku akan jembrengin dulu di kebaya airnya ya. Tuh di warna black sayang, di warna hitam warnanya elegan banget ya. Cocok banget buat teman-teman yang pecinta warna black sayang. Ya. Jadi model tunik sayang ya, model tunik ya. Model kutu baru tunik. Ya, di bahan brokat sayang, di bahan brokat dia dipanjang sekitar 90 cm ya. Jadi buat temen yang busui friendly juga bisa sayang, juga bisa ya, karena dia detailnya resleting depan ya. Tuh udah full flooring dengan bahan kaos ya. Dia detailnya itu simple ya Min ya, detailnya simple sayang, non payet, non glitter. Jadi cocok banget deh buat teman-teman yang lagi cari kebaya dengan model simple. Oke ya, buat kakak-kakaknya boleh banget ya di check out di etalase nomor 2 di kebaya Airin. Oke ya. Oh, lanjut lagi nih Min, kakak gak punya nama etalase nomor 26 kakak. Oke. Etalase 26 kita ada apa, Min? Ada couple dengan rok span ya. Ya, couple dengan rok span. Kita akan contohkan di kode. Aku akan contohkan di kode. Sebentar sayang ya, aku akan contohkan di kode Aurel Abu sayang ya. Couple dengan rok span ya. Kemeja panjang dengan rok span ya, cocok banget ya. Tuh. Ini aku pegang di rok spannya. Ini aku pegang ini ada di kemejanya sayang. Di kode Aurel Abu. Tuh, cantik banget ya. Cocok banget buat teman-teman yang lagi cari couplean sama buat pasangannya sayang ya. Mau pergi kondangan ya, acara lamaran juga bisa sayang. Dan di kode Aurel Abu ini warnanya netral banget ya. Jadi bisa banget dipakai di segala umur ya dan di segala jenis kulit sayang. Ya cocok banget ya. Tuh, yang aku pegang ini di Rockspan. BB65 masih bisa make ya. BB60-an masih bisa make sayang. Ya. Tuh. Dia udah ada sedikit katingannya di bagian bawah kirinya sayang. Tuh ya, jadi terkesan pakai rok lilit sayang ya. Ya. Boleh banget ya berkakaknya kalau mau buruan di check out di etalase yang udah dipin sayang ya. Tuh, di kode Aurel Abu ya, di kode Aurel Abu ya, cantik banget. Oh, lanjut lagi nih Min ke Kak Faren. Kakak ada kebaya untuk LD 120? Ada ya Min ya, ada banget ya kebaya di LD 120 yang tadi aku jembrengin sayang di etalase nomor 2 dan di etalase nomor 3. Ya. Tuh. Di etalase nomor 2 dan di etalase nomor 3 kita ready sampai LD 125 sayang. Ya. Kita ready di 4 ukuran ya, di M, L, XL, double XL. Di etalase nomor 1 di warna black ya, di etalase etalase nomor 2 di warna black dan di etalase nomor 3 di kebaya Mika sayang di warna dusty. Ya, di buat teman-teman boleh banget ya dipilih ya. Mau panjangnya standar atau yang model tunik boleh banget ya. Karena dia ada sayang ya, LD sampai 120-nya ya. Boleh buat Kak Faren, Faren, Farenra ya. Boleh banget ya. Boleh banget dicek oh dia etalase nomor 2 dan 3-nya. Oke ya. Betul ya. Kakak Faren. Lanjut lagi nih kakak mau di etalase 4 di warna merah hati kakak. Oke, kita ke etalase 4. Kita ada kebaya Zara sayang ya. Kita ada kebaya Zara ya Min ya. Betul. Kita juga ada permerahannya.
ada di warna merah hati sayang. Ya, kelihatan ya cantik banget untuk warna merah hatinya. Ya, tuh dia model tunik juga sayang. Model tunik, ya dipanjang sekitar 90 cm. Ya, cocok banget ya. Cocok banget yang lagi cari kebaya buat wisuda ya. Buat lamaran, ya buat kondangan juga bisa sayang. Direkomendasiin juga buat yang lagi cari seragaman ya. Karena kesannya mewah banget sayang ya. Kesannya mewah banget, Oke. double puring dengan bahan kaos. Oke Sekalian ya. juga nih Min dengan kala dandelion untuk sembilannya juga nih Min ya. Boleh Set ya. by Lesti. Sembilan juga Oke. mungkin di 4 dan 9. Ya, Nah, mungkin 4 kita dan still di warna yang 9. sama nih Kak. Oke ya. Di etalase nomor 9 ini juga ada warna merah hatinya ya. Tuh. Warnanya hampir-hampir sama ya Min ya. Hampir-hampir sama sayang. Ya, tuh yang kupegang di etalase nomor 9 dan di etalase nomor 4-nya. Tuh, cantik-cantik ya. Di kakaknya boleh banget ya dipilih di etalase nomor 9 dan di etalase nomor 4-nya. Sama-sama di warna merah hati. Cantik banget warnanya sayang ya. Oke. Tuh. Oke, lanjut nih Kakak Ami, etalase 34 CM Lila Kakak. Oke, kita lihat ya. Oke. 34 di sini ada rok lilit dengan kemeja panjang untuk CM Lilac. Oke, sebentar ya. Untuk kode CM lilac sayang ya, lilit dan kemeja panjangnya. Oke ya, sebentar ya, aku akan ambil untuk lilitnya dan kemeja panjangnya untuk CM lilac ya, Min ya. Ya, CM lilac sayang ya, untuk CM lilac. Sebentar ya. Kita ada untuk rok lilit ya Min ya, rok lilit dan kemeja panjangnya. Maaf untuk saat ini kita belum ada di gantungan untuk lilitnya ya Min ya, untuk Yo. lilitnya kita belum ada sayang. Ya kita belum ada. Aku akan contohkan dulu di kemejanya sayang ya. Ya tuh di etalase couple ya Min ya, di etalase couple ya di kode CM lilac. Ya udah ada perpaduan warna lilac. Ya tuh warna perlilakannya sayang. Ada lilaknya yang lebih terang ya. Yang lebih gelap dan ada perpaduan dengan warna hitamnya. Cantik banget ya di kode CM lilaknya. Oke ya. Tuh, dia di bahan polyester foil sayang ya. Untuk mejanya kita non furing, tapi enggak bakal gatel dan enggak bakal gerah lagi makainya karena kita bahannya itu bukan bahan yang kasar sayang. Bukan bahan yang kasar ya. Boleh banget di check out di kode CM lilak. Oke ya. Boleh ya, sekalian juga dengan kalau gak punya nama bahannya polyester foil kak ya. Ya, bahannya polyester foil Betul. kak ya. Itu boleh kita pakai polyester foil. Lanjut lagi ya. Tadi kakak suka ngeracun. Etalase 2 hitam nih Min. Tadi itu sudah Oke, spill ya. Kita sudah ya. spill lagi coba. Berlekas suka ngeracun, udah ya. Tuh. Coba boleh di spill lagi Min. 2 hitamnya Oke. di jembrengin ya. Untuk 2 hitam. Di etalase nomor 2 kita juga jembrengin di warna hitamnya ya. Ini di etalase nomor 2 di kebaya airin ya di warna hitamnya. Cantik banget ya. Dia model tunik sayang, model tunik ya dengan bahan brokat udah full furing dengan bahan kaos. Ya, cantik banget ya. Dia non fire non glitter sayang untuk etalase nomor 2 ini. Ibu rakanya burun ya di check out di etalase nomor 2 ya di warna blacknya di warna hitamnya. Oke ya. Oke, Lanjut ya Min lanjut. ya. Kalau dandelion rok songket buat kebaya Lesti yang senada warna apa aja ya, Kak? Ada ya sayang ya. Kita juga banyak untuk warna-warnanya senada. Aku akan contohin untuk di warna marunnya ya. Tuh. Kita juga ada warna muka ya. Warna blue, warna navy, warna sage, warna rose gold. Rata-rata masih bisa di matchingan untuk di etalase nomor 9-nya ya Min ya. Betul. Tuh. Aku Untuk akan jembrengin di dua warna sayang ya. betul untuk semua warna songket kecuali hitam ada untuk warna kebaya Lesti juga kak ya. Iya Untuk betul semua sekali warna ya. kecuali hitam ada untuk kebaya Lestinya juga. Seperti ini contohnya marun, mocha kita juga ada ya. Navy pun kita ada, rose gold juga ada. Jadi Banyak banget kecuali warnanya hitam sayang kita ya. ada semua kak. Tuh, untuk warna hitam kita ada. Ini sayang aku akan jembrengin ya untuk di kedua warna kebaya biar matching ya. Tuh. Yang pertama di warna muka sayang, di warna muka untuk di etalase nomor 9 dan songketnya di etalase nomor 18 ya Min ya, Betul. di etalase nomor 18 ya muka. Dan ini aku juga punya warna marun sayang, boleh perpaduan warna marun keduanya ya, matching banget ya, matching banget sayang ya di etalase nomor 9 dan di etalase nomor 18 ya, cantik-cantik banget warnanya ya. Tuh kita juga ada warna sage, warna navy ya, tuh warna sage, warna navy, warna blue juga ada sayang. Warna rose gold juga ada. Jadi teman-teman maunya ke warna apa ya? Tuh, buat kakaknya boleh banget ya. Boleh banget sayang di matchingin sama di kedua etalase ini ya.
Oke, ada Kakak Rahmi nih mau lihat yang warna sagenya Boleh kakak ya, atau aku akan songket niatin sage? di warna sagenya. Oke, Sebentar ya. dan kalau Devonis atas 9 terakota cocok sama songket mana kak? Nah untuk terakota saat ini kita belum ada warna songketnya ya, mungkin kakak boleh ke mocha, mocha juga masih bisa kakak untuk terakota atau bata ya. Mungkin saat ini bisa ke warna mocha nih kak, atau ke warna hitam juga bisa. Karena untuk warna-warna bata di songket kita belum ada nih kakak Devonis ya. Seperti itu, kakak Oke, boleh ke aku warna akan mocha. jembrengin ya, Min ya. Tuh, di warna untuk warna sagenya. Masih matching ya, Min ya? Tuh, masih matching banget, sayang. Ya. Tuh, kelihatan ya untuk warna sage di etalase nomor 9 ya, dan di songket di warna sage juga, sayang. Ya, masih matching banget. Tapi kalau kakaknya mau boleh banget ya. Boleh banget di check out di kedua etalase ini ya, di etalase 9 dan di etalase 18. Oke ya. Kalau kakaknya mau satu set, kalau kamunya satu set boleh banget dimasukin keranjang dua kali sayangku ya, dimasukin keranjang dua kali biar kakak bisa nanti dapat free hijab dan yang datang paketnya itu satu set ya Min ya, satu set sayang. Oke ya, buat Kak Rahmi boleh Betul. banget di check out payment pas kita lagi live ini. Oke ya, Kakak dan Delian untuk yang rose goldnya nih, Min. boleh Atau ya songket untuk di yang warna rose rose goldnya, gold. boleh banget ya, boleh banget sayang, aku akan jembrengin juga yang warna rose goldnya. Sebentar ya. Tuh. Dan juga ada warna rose goldnya dan songket warna rose goldnya ya. Tuh. Banyak banget sayang untuk warna-warnanya yang ada di etalase nomor 9 ini sayang. Ya, nih seperti ini ya, perpaduan warna rose gold dan songket rose goldnya sayang. Masih matching banget sayang ya, cantik banget. Ya, masih cantik banget. Tuh. Ya, buat kakaknya boleh banget ya. Buat kakak Dandelion ya. Tuh, boleh banget di check out ya di etalase 9 dan di etalase nomor 18. Betul Oke. ya, seperti itu kak untuk matchingannya antara kedua etalasenya. Oke, okay? Ada Oke. lagi nih kakak Devonis, lihat yang terakota kakak. Oke, coba kita pairing ya untuk terakota, kira-kira cocok dengan warna apa nih Min ya, dengan etalase songket. Coba kita pairing sama hitam dan juga mocha nih Min ya, kita lihat Oke lebih ya. cocok yang mana nih untuk Bentar ke ya. warna bata. Karena kita juga belum pernah nyoba nih untuk kakak Devonis untuk warna terakota disambungkan sama songket kita. Coba ya, kita Sebentar coba-coba ya. dulu nih kak ya. Oke, untuk warna terakota dan warna mukanya. Ini sayang ya. Pertama aku akan jembrengin dulu untuk atasannya warna terakota dan warna mukanya sayang. Nih, sepertinya ini ya, Min ya. Betul. Atau juga mungkin kalau ke hitam Mimin boleh di ini juga. Nah, Ini untuk warna hitamnya sayang. hitam. Nah, antara Tapi dua lebih ini matchingin mungkin ke ya. hitam ya, Min ya. Betul, karena Ini hitam juga matching ya. netral ya Min Iya, ya, warnanya karena dia netral juga sayang. tuh kak. Warnanya netral ya sayang ya. Tuh. Kelihatan ya? Kalau ke bata, kalau untuk mocha itu kurang kurang cocok ya, sayang ya. Kurang cocok untuk yang warna mochanya. Tapi ke hitam boleh sayang ya. Ke warna hitam itu masih cocok karena warnanya netral ya. Atasannya apa aja masih cocok sayang warnanya. Ya. Oke, buat kakaknya. Boleh banget ya. Tuh. Kelihatannya seperti ini sayang. Ya, untuk Betul ya. songket hitam dan atasan terakota warna batanya. Oke ya. Oke, menurut kakak Devonis lebih cocok yang mana nih untuk kedua warnanya? Mungkin kakak boleh pilih juga Iya. ya sesuai selera Boleh banget kakaknya. ya. Betul. Terus ini mungkin antara kedua warna ini ya yang paling masuk ke warna bata nih kak. Atau coba boleh marun juga Mimin. Kalau coba kita coba juga ya Oke untuk ya, di kita warna akan marun. coba di warna marun. Ya. Kita akan coba di warna marun, sayang. Boleh. Seperti ini sayang ya, kalau dipadukan dengan songket marun. Oke, kakak Devonis boleh pilih juga ya sesuai selera kakaknya. Lebih masuk ke mana nih Iya, warnanya menurut mocha kakak Devonis hitam ya? atau marunnya sayang. Tuh, Ya. seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ya, Min. Untuk Dandelion, mau check out yang rose gold tapi atasannya gak ada ukuran L, kak. Iya, kakak Iya Dandelion. kak, udah Untuk, habis ya. betul, Tuh untuk untuk yang rose gold ukuran tinggal double L-nya. aja nih, kak. Ya, tinggal di size besar aja ya. Untuk warna rose gold tinggal di size besar aja kakak, di size double XL ya kak Dandelion, mohon maaf sekali. Mungkin kakak boleh ke yang 8 ya kakak, mungkin kalau 8 masih ada nih. Coba boleh kakak lihat juga untuk 8. Di sini Oke ada ya, aku Luffy. akan jemurin dulu di etalase nomor 8. Boleh banget ya. Kalau dia juga mirip-mirip ya Min dengan tas 9 Iya, ya. mirip banget sayang ya. Disebut itu mirip banget sama-sama di bahan spider ya Min ya. Cuman Betul. bedanya itu modelnya sayang. Modelnya kalau ini dipanjangnya standar depan belakang sama. Kalau di etalase nomor 9 itu dia model penguin ya Min ya. Betul. Tuh, kakaknya boleh ke sini sayang. Ya, kakaknya boleh ke sini. Ya, tuh. Sama banget deh sayang sama untuk warna rose goldnya di etalase 8 dan 9-nya.
Oke ya, kakak boleh ke etalase nomor 8, sayangnya di kebaya Lutfi ya. Betul ya. Oh, dan Delian. Lanjut nih, Lala Sakila. Kebayanya etalase nomor berapa itu, Kak? Yang mana? Ya Untuk mungkin saat yang ini, 8. 8 ya, Untuk yang mungkin yang sebelumnya? tadi itu sebelumnya di etalase nomor 9 sayang ya. Betul. Yang aku jembrengin tadi ya, terakhir aku jembrengin di warna terakota ini ya di etalase nomor 9 sayang. Ya. Tuh. Kalau Kak Sakila boleh banget ya di check out di etalase nomor 9 ya, kalau kakaknya suka, kalau kakaknya cocok, boleh banget di check out di etalase nomor 9. Ya. Oh ya. Tuh. Antara 8 dan juga 9 kakak Sakila. Oke Oke, ya. lanjut nih Min. Kakak Eva, songket BW58 pakai ukuran apa? BB58, maka bisa pakai ukuran L ya Min ya. Tergantung tinggi badan juga Iya, ya. tergantung tinggi badan juga sayang. Betul. Karena Mimin Tergantung juga tinggi badannya berapa juga. Min? Aku di tinggi badan 162, di BB 59 masih bisa pakai M ya Min ya. Betul. Masih bisa pakai M. Kakaknya di tinggi berapa? Kita dicocokkan juga untuk tingginya sayang. Eva ya. Oke, lanjut Min ke Kak Rahmi, 6 kakak. Boleh kita ke etalase nomor 6, kita Betul. ada kebaya Fly sayang ya. Di Betul. etalase nomor 6 ini kita ada kebaya Fly. Ya, tuh aku akan cepilin di warna blue-nya sayang. Tuh, cantik banget ya. Di etalase nomor 6 kita ada kebaya Fly. Ya, dia semi semi tunik ya, semi tunik. Ya, detailnya itu agak melebar di bagian bawah sayang. Kelihatan ya? Dia agak melebar di bagian bawah sayang. Jadi cocok banget buat teman-teman yang busui friendly ya dan bumil friendly banget ya. Tuh, karena dia udah ada resleting bagian depannya sayang ya. Udah full flooring dengan bahan kaos. Ya, kita di bahan tile udah ada tambahan action bling-blingnya dari glitternya sayang. Ya, dari glitternya cantik banget. Kita juga ada warna lainnya. Salah satunya yang aku jembreng ini di warna blue sayang ya. Oke, buat kakaknya boleh banget di check out di etalase nomor 6. Di etalase nomor 6 ya, buruan digercepin, buruan digercepin. Oke ya. Oke, untuk BB48 TB160 ambil ukuran apa, Kak? 48 W160, kakaknya bisa ambil M ya. Kakaknya bisa ambil M sayang. Ya, kakaknya bisa ambil ambil M. Betul, ya. Kakak Rahmi, karena size terkecil kita di size M nih, Kak. Iya. Kakak bisa ambil size M ya. Untuk Kakak dan Delian nih, Min, etalase 8, ada ikat pinggang belakang, Kak? Ada ya, di etalase nomor 8 ini dia sudah ada tali pinggang di belakangnya. Ya, dia sudah ada tali pinggang di belakangnya, sayang. Bentar ya. Oke, dia sudah ada tali pinggang di bagian belakang untuk etalase nomor 8 ini ya. Tuh. Ya, tuh. Jadi pas banget buat teman-teman yang suka kebaya dengan tambahan tali pinggang. Jadi bisa ngepas ke badan teman-temannya ya. Tuh, cantik banget ya. Oke, lanjut ya Min ya. Betul kak, tuh ada Delin juga 89 ini mirip-mirip ya, dia Mirip banget 11-12 loh sayang. kak. Betul, 11-12 nih ya, kakak adean nih kak, 8 dan juga 9. Dia Oke. beda panjangnya aja dan Beda sedikit panjang detail aja payet. ya. Ya, betul ya kak, sama-sama ada tali pinggang kok, untuk 8 dan juga 9. Ya, tapi di etalase nomor 9 ini dia modelnya penguin ya. Betul. Modelnya penguin sayang ya. Panjangnya agak panjang sedikit di bagian belakangnya. Kelihatan ya? Tuh. Oke, dari kakak Dandelion nih Min. Thanks Min, fix CO nih. Oke, ditunggu Oke ya Kak ya. kakak Ditunggu apanya Dandelion. cek oh, CO ya Min ya. Betul. Dan Tuh. juga untuk, oh iya teman-teman, untuk pengiriman kita di hari Minggu tutup ya. Untuk Iya. pengiriman kita hari Minggu libur akan kita lakukan di hari kerja berikutnya. Di besok hari ya. Untuk kakak Dandelion, terima kasih banyak sudah check out. Ditunggu barangnya datang ya Kak. Semoga kakaknya suka dan juga cocok ya. Oke ya. Oke, buat teman-teman yang lain juga ya. Ayo, seperti Kak Dendelin ini katanya sudah check out ya, Kak. Untuk pasangan songket kita, aduh sorry teman. Ada Oke ya. pasangan songket kita juga nih, Kak. Ini juga lagi banyak banget yang ngambil nih ya antara atasan spider dengan bawahan songket ya. Lagi banyak Oke. banget yang ngambil nih, Kak. Karena emang paduannya cantik banget, teman-teman. Ya, seperti yang dipakai patung juga ya, yang warna abu. Ya, Kak, Iya, seperti itu betul sekali contohnya ya. ya. Betul. Kak, lanjut nih, Kak Rasi. Kak, yang era 31 untuk batik anak dan dewasa ada ukurannya kah? Di keranjang gak ada pilihannya. Ada ya, Mi ya? Ada kak? Tuh, ada ya? Nah, oh sorry, maksudnya untuk era 31 memang kita tidak ada Oh, tidak detail ada varian untuk ukurannya. variannya. Namun Caranya kakak gimana, boleh. Ya, Min ya? Minnya boleh tunjukin ya gimana caranya Oke, untuk caranya kakak ukurannya. Oke betul ya? ya. Di sini aku akan Tuh. coba contohin ke teman-teman ya. Di Oke. sini memang kita tidak ada varian ukuran teman-teman ya. Karena di sini ada cuman motif dan juga tipe ya. Nah, kakak boleh pilih, coba teman-teman aku coba tunjukkan ya. Nah, coba aku akan random ya kak ya. Aku buat contoh aja nih kak. Nah, seperti ini. Kakak boleh klik. Kak, nanti di sini
Untuk di bagian bawah ya kak, di bagian bawah kakak boleh scroll ke bawah sedikit ya. Nah di sini kak, di bagian bawah produk, di sini ada pesan optional kakak. Nah di bagian pesan optional kakak boleh tulis untuk size dan juga ininya. Ada sorry teman-teman. Misalkan untuk kemeja ayah, ya kakak tulis kemeja ayah double XL dan anak L misal ya. Selesai dan juga simpan. Nah, setelah sudah disimpan, baru kakak boleh lanjutkan ke pembayaran, ya kak. Seperti itu ya. Untuk cara pilih ukuran, kalau misalkan di variasinya tidak ada untuk size ya. Kakak Oke. rasi, jadi seperti itu kakak. Kakak boleh ketik di pesan optional tadi ya. Kakak boleh ketik di pesan optional tadi kakak. Oke kak, mengerti. Oke kakak rasi. Terima kasih kakak ya. Boleh banget langsung aja di gercep ini kak. Ya, Untuk boleh size-nya kakak, digercepin ya, Min ya. betul. Makanya pastikan sudah baca deskripsi kita ya. Pastikan sudah baca deskripsi kita untuk size chartnya. Ya kan Oke. kita karena kita untuk size chartnya ditulis di deskripsi kakak. Ya seperti itu. Biar gak salah size juga nih kakak rasi. Seperti itu ya. Oke Lanjut ya, Min lanjut. ya. Luaka haha. Kak yang saya dipatung etalase seberapa? Etalase nomor 8 sayang ya. Tuh, yang dipatung itu di warna sage ya. Kalau dipakai seperti ini sayang ya, yang lagi di try on patung untuk di warna sagenya. Ya, aku akan deketin sayang untuk warna sagenya. Tuh, cantik banget ya. Cantik banget untuk warna sagenya sayang. Ya, yang aku pegang ini dia etalase nomor 8. Etalase nomor 8 di warna sage ya, di bahan spider sayang ya. Kita di bahan spider. Panjangnya sekitar 75 cm ya. Dia modelnya model baby doll ya sayang ya, model baby doll. Ya, panjang belakang dan panjang depannya sama sayang. Ya, tuh cantik banget. Ada pemanis payetnya di leher dan di bagian pinggang. Ya, tuh kelihatan ya sayang. Dan udah ada beltnya di bagian belakang ya. Tuh. Ya, buat rekannya kalau mau boleh banget ya di check out. Buruan, buat buruan ya, buat kakak haha ya. Buat kakak haha, boleh banget di check out dan digercepin aja sayang. Di etalase nomor 8 ya, di etalase nomor 8 di warna sagenya. Betul ya. Dan kalau mau cokot sama roknya gimana kak? Oke, caranya Bisa gini ya. ya, caranya Oke, coba kakak mungkin. masukin keranjang 2 kali ya, Betul. miminnya akan Coba ya. tutorin ya. Oke, di sini kakak tambah ke troli. Ini mimin sudah di etalase nomor 8 ya. Kakak boleh pilih warna misalkan di warna sage. Kakak pilih untuk yang atasan dulu ya. Kakak pilih antara atasan saja L, XL, juga double. Kakak boleh pilih sesuai ukuran kakak. Kakak pilih nanti konfirmasi kakak. Setelah konfirmasi, nanti kakak balik lagi, pilih warna sage lagi, dan juga kakak pilih yang please cut aja. Nah, itu untuk rocknya, teman-teman ya. Nanti kakak masukkan keranjang lagi, dan di check out-nya barengan aja. Nanti di sini, teman-teman ya, di icon keranjang, kakak masukkannya, masukinnya, sorry, check out-nya barengan aja, biar satu paket, dan juga dapat free free hijab. hijab ya sayang Betul, ya. ya. Seperti itu, kakak ya. Dan kakak hahaha nih, untuk check out sama rocknya juga. Ya. Oke ya. Lanjut lagi, kakak Reni, muat BB 85, kakak. Mau demin ya, masih Tuh, bisa udah yang sayang. tadi Kakaknya 8. mau etalase berapa ya? Tuh, karena kita di masing-masing etalasenya beda-beda ya, Min ya. Betul. Beda-beda untuk WB dan LD-nya sayang. Ya, kakak Betul. sertain dengan tingginya. Ya, lebih bagus lagi untuk LD-nya sayang. Ya, karena kita saat ini ready sampai LD 125 ya, Min ya. Untuk Betul. di etalase nomor 2 dan 3-nya. Oh ya, Ya, dan untuk juga kakak ini boleh banget ya. BB 85. Ya, kakaknya masih bisa pakai double XL di LD 125. Kalau LD kakak masih segitu ya, kak ya. betul. Tuh. Kakak Reni mungkin juga boleh dikomen dengan LD-nya biar kita sesuaikan ya dengan Iya, size kita, Kak. betul sekali ya. Betul ya. Lanjut nih Min, dari Kak Rianti, ada rok model duyung bahan katun gak Kakak? Saat ini kita belum ada ya, Min ya, untuk rok duyungnya. Ya, Betul. belum ada sayang ya dengan bahan katun. Kita di bahan polyester foil ya. Kita adanya di bahan polyester foil dan ada untuk bahan songketnya. Untuk Betul bahan ya. katun kita belum ada ya Min ya. Oke lanjut nih Min, kakak SL spill yang warna cok suka kak. Boleh ya, kita Boleh. juga banyak untuk warna percoksuannya sayang. Betul. Ini 8 Ya, juga ada ya. Untuk ada 8 yang sayang lagi ya. Mimin pin juga ada nih Kita kak warna juga ada cok su. untuk warna coksu di etalase nomor 8 ya. Tuh, rekomen banget buat buat teman-teman yang lagi cari kebaya untuk wisuda, buat lamaran ya, buat kondangan juga bisa sayang, bisa dipakai di segala acara. Ya, kita di bahan spider sayang. Ya, modelnya model baby doll ya. Tuh, udah full flooring dengan bahan kaos. Yang aku pegang ini di warna coksu. Cakep banget ya. Di etalase nomor 8 ya. Tuh, udah ada pemanis payetnya di leher dan di bagian pinggangnya saya. Ya, tampilan depannya seperti ini, tampilan belakangnya seperti ini saya. Ya. Jadi buat teman-teman yang busui friendly juga bisa ya. Juga bisa banget karena dia udah ada detail resleting depannya. Tuh, cantik banget ya.
Oke, Gitu. makanya mau buruan di check out di etalase nomor 8. 8-nya. Kita juga ada di etalase lainnya sayang ya. Betul. Kita juga ada di etalase Cuma Mimin lainnya. sebutkan juga ya. Etalase 2, etalase nomor 3, etalase nomor 5, etalase nomor 11, ya Kak. Etalase nomor 12, Iya, banyak ya etalase Min ya. ya segitu kayak untuk yang tersedia warna cok suka Kak. Untuk Kak SL ya. Ada couple-nya Kakak? Ada ya Min ya? Ada juga. Ada banget. Nanti kita menyesuaikan ke rok yang kakak ambil. Ya, Betul. kalau kakak ambilnya sekalian sama bawaannya, boleh banget sayang ya. Tuh, aku Betul, akan boleh misalkan recommended. dulu di Plisket ya sayang ya, di Plisket untuk Betul. Aurel Coksu-nya. Boleh di Untuk spill kodenya Mimin? SRA ya Min ya. Untuk kodenya boleh di spill nih Min, Oh ya, kodenya. kodenya kode SR hitam sayang ya. SR hitam ya. Tuh, boleh banget ya sayang ya. Karena kita juga ada untuk couple-nya sayang. Ya. Tuh, untuk kode SR hitam. Tuh ya. Seperti ini sayang ya. Tuh, jadi kakaknya bisa banget untuk couple-nya. Ya. Kakak bisa menyesuaikan couple-nya untuk rok bawahannya sayang ya. Tuh, cantik banget ya. Masih matching banget karena di SR hitam ini udah ada perpaduan warna hitam dan warna coksunya. Ya. Jadi cocok banget ya. Cocok banget untuk teman-teman yang lagi cari kebaya atasan dan batiknya untuk kapelan sama pasangannya sayang. Bisa Betul. banget ya, bisa banget ya. Itu yang couple etalase berapa kakak? Untuk couple ini kita ada di etalase nomor beragam kakak ya. Untuk SR hitam ini sebentar ya, aku Iya. akan Dicek dulu ya sayang ya. Dicek dulu sayang untuk kode SR hitamnya. oke, Ya. sepertinya 21 ada nih kak. Sepertinya Ada ya. 21 ada nih. Untuk SR hitam, kakak boleh pilih yang SR hitam ya. Iya. Couple Nanti coba dulu caranya ya. itu kakak masukin untuk Ada kak. atasannya dulu ya Min ya. Betul. Masukin dulu untuk atasannya di etalase nomor 8. Dan kakak langsung ke etalase nomor 21. Masukin keranjang lagi. Dan kakak akan check outnya barengan sayang ya. Nanti kakak check outnya barengan. Cek di checklistin aja sayang. Untuk di kedua item ini ya. Tuh, lanjut Tuh. ya, atau kakak Hani. Etalase 9, Marun boleh lihat kakak. Boleh ya, di etalase nomor 9 marunnya boleh banget sayang. Aku akan ke warna marun ya, bentar ya. Ya, di etalase nomor 9 ini kita juga ada marunnya sayang. Ini aku spillin sayang ya. Tuh, di etalase nomor 9 kita juga ada marunnya. Cantik banget ya untuk warna marunnya. Ya, tuh kita di model penguin sayang ya. Model penguin panjangnya sekitar 100 di bagian belakang. Ya, dan 70 di bagian depan sayang. Ya, sekitar 70 di bagian depan. Ya, jadi cocok banget buat teman-teman yang busui friendly. Cantik banget ya. Di etalase nomor 9 di warna marun. Buruan digercepin aja sayang. Ya, sebelum kehabisan size-nya sayang ya. Sebelum kehabisan size-nya. Karena stok kita udah menipis ya, Min, ya. Betul. Udah menipis sayang untuk di etalase nomor 9 ini. Ya, buruan digercepin aja. Buruan digercepin aja. Oke, lanjut lagi ya. Kakak Septi, kakak kebaya yang cocok untuk BB60. Masih bisa ya sayang ya di etalase nomor 9 ini masih bisa ya Min ya untuk BB 60. Makanya ambil di double XL ya Min ya atau di ukuran 60 ya, sekitar di ukuran L. Ya Ya, Min ya, betul. di ukuran L sayang ya. Tuh. Karena kita ready sampai LD 118 sayangku. Kita ready sampai LD 118. Kalau untuk Ya. BB60 sebenarnya semua etalase cocok ya. Untuk Cocok ya. BB60 karena masih standar juga nih kakak ya. Masih Kakak semua standar etalase banget cocok ya. kok. Betul. Semua etalase kakak cocok ya untuk BB60-an ya. Seperti itu kakak. Oke, lanjut lagi Oke. teman-teman. Ayo yang mau di komen-komen lagi. Ayo boleh banget nih kak ya. Yang mau teman-teman lagi, yang mau ditanya-tanya lagi. Boleh banget kakak di komen aja di kolom komentar. Biar kita jelaskan detailnya satu per satu. Oke ya sayang, yang belum komen, di komen dulu aja ya. Oke, Yang belum admin. komen, di komen dulu aja. Dari Kakak Fitri, Kak kebaya cocok untuk yang gemuk. Untuk yang gemuk, boleh banget ya sayang ya. Kita ke etalase nomor berapa, Min? Kita ada etalase nomor ya. Untuk yang gemuk boleh banget pakai yang model-model tunik ya, Min ya. Betul. Bisa banget dipakai model-model tunik seperti etalase nomor 4 sayang ya. Etalase nomor 4 ya. Tuh. Jadi biar kelihatannya slim sayang. Ya, kita juga ada body model kutu baru ya di etalase nomor 5-nya sayang. Ya. Tuh, kita model kutu baru, kita juga di model tunik sayang. Karena di belakangnya itu udah ada detail limpitan ya. Jadi warnanya bisa banget ya ngepas ke body, jadi nggak kelihatan gemuk sayang ya. Di etalase nomor 5-nya ya.
Tuh, bordir Kak Fitri boleh banget ya. Boleh banget sayang, yang lagi aku pegang dan di kebaya Abila tadi ya. Betul ya, seperti kakak. Lanjut nih Min, kakak Hasmiati, mbak coba lihat baju warna terakota. Boleh ya, kita di belakang terakota ini juga dong, kak. Juga bagus ya sayang ya. Untuk di belakang juga kita ada warna terakota ya. Iya, untuk ada etalase ya. nomor satu nih kak. Ya, etalase nomor satu yang lagi aku pakai juga ya Min ya. Yang lagi aku pakai juga, ini dia sayang ya, di model gamis di warna terakota. Di etalase nomor satu ya, kita ada kebaya Kaila sayang. Yang lagi aku pakai ini di warna hijau lime ya, di warna lemon. Dan yang dipakai patung itu ada di warna orange ya sayang ya. Warnanya lebih ke orange bata sayang. Ya. Tuh, Boraka Resmiati boleh banget ya. Tuh, aku akan spill sedikit yang lagi aku pakai. Ya, kita di bahan tile sayang ya. Di bahan tile udah ada tambahan dengan bahan tutu di bagian lengan dan di bagian sisi sisi samping kiri kanan bawahnya sayang. Ya. Tuh, kita di bahan tile udah ada action bling-bling dari payet-payetnya sayangku. Jadi betul boleh banget ya ya kakaknya. Kalau mau, kalau cocok boleh banget ya. Diambil di etalase nomor satu di warna batanya. Oke ya. Yang kayak di treon patung sayang ya. Nggak kalah cantik juga ya. Oke, Tuh. untuk kakak SL, untuk etalase 21-nya di kode SR hitam tadi ya. Ya, Yang SR mimin hitam spill. saya ya. Betul. Yang Bukan mimin di tadi spill. Aurel Choksu, di SR hitam sayang Betul ya. ya. Sebenarnya Aurel Choksu juga bisa, Masih namun bisa. lebih cocok seperti ke SR hitam ya. Iya, lebih cocok untuk ke SR hitamnya ya, Min ya. Betul ya. Kakak SL di kode SR hitam ya. Lanjut Oke. nih Min, kakak Hahani bingung mau cek etalase 9 warna apa, cantik semua. Yang Wah. mereka bikin galau banget nih, emang Iya, jadi warna-warna di dibikin etalase galau nomor. banget kakaknya. Karena warna Betul. kita emang cantik-cantik semua ya, Betul, Min ya. pilihan warna kita ya kak Iya, ya. Dan juga warnanya banyak nih asli. teman-teman, jadi lengkap juga warnanya ya. Iya, di etalase Tuh nomor kakak Hani 9. boleh banget dipikir-pikir dulu aja nih ya, di fix aja, dibuletin dulu aja nih. Ya mau yang warna apa, nanti boleh langsung digercepin aja nih kakak. Iya. Oke, kakak Hani. Oke. Oke ya. Hari sudah menunjukkan jam 1 untuk kali ini. Aku cukup di sesi ini ya. Tuh, kita akan ceng ceng host ya sayang ya. Ceng host ke host kedua kita. Oke ya. Untuk sesi kali ini aku cukup ya. Sampai sini ya. Kalau ada kata-kata aku yang salah ya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, Amin ya. Oke ya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya dengan mimin kedua. Ya, yang mau ditanya-tanya lagi boleh banget nih, Kak. Ya, yang mau ditanya-tanya lagi juga boleh ya, teman-teman. Ditanyakan saja di kolom komentar ya. Nanti akan mimin bantu jelaskan satu persatu nih ya. Oke, ada nih mimin dari Kakak Fitri. Kak, lihat etalase 14. Oke, boleh. Kita ke etalase nomor 14, kita ada kebaya Nagita ya, Min ya. Oke, Kita boleh ada banget nih, Kak. kebaya Nagita. Kebaya Nagita, coba spill ya. Untuk kebaya Nagita di sini mimin lagi pegang di warna saronya nih kak. Nah untuk kebaya Nagita ini dia tuh model tunik ya kak, dia model tunik dengan panjang di 90 cm. Kita pakai bahan tile dan juga dia sudah full furing pastinya dengan bahan kaos ya. Jadi ini detailnya simple nih kak. Untuk etalase nomor 14 kita, dia ada detail cuttingan di bagian samping ya kak, ada belah samping dan juga ada ripsluting belakang Warna marun ya. Min ya, warna Oke, di marun warna untuk marun etalase boleh. 14. Oke, untuk warna marun dia seperti ini kak. Yang untuk 14 di warna marun. Yang untuk kebaya Nagita di warna marun ini juga gak kalah cakep ya warna marunnya. Warna marun tuh dia warnanya elegan ya teman-teman, luarnya dia mewah dan juga cocok buat kakaknya yang punya kulit sawo matang nih kak. Karena juga dia ngeton up kulit atau ngebuat lebih cerah gitu ya di kulit kita. Ya kak, untuk di warna marun etalase nomor 14 nih kak Fitri. Ya tadi dia ada detail cuttingannya di bagian samping dan juga pakai setting belakang, jadi dia gak bisa buat busu ya. Untuk bagian belakangnya dia seperti ini. Dia juga ada tambahan aksen glitter-glitternya, jadi nambah kesan mewah juga nih kak. Dan juga ada tebaran payet di bagian depan dan juga belakang ya. Seperti kak untuk etalase nomor 14 kita di warna marun ya, untuk kakak Fitri. Cakep banget kak ya, ini juga lagi ada diskon kakak, harga cuma jadi 100 ribuan aja nih ya untuk harga etalase nomor 14. Jadi buat kakaknya boleh banget langsung digercepin check out payment sebelum live kita berakhir nih kak ya. Oke, lanjut lagi nih kakak Desi. Oke, kak mau nanya buat kebaya yang BB 65 tapi biar nggak kelihatan gemuk, cocok dipakai apa ya kak? Di kebaya apa Oke, ya kak? untuk Kak Desi, kalau kakaknya pengen kelihatan lebih slim nih kak ya, kakak mungkin boleh coba di etalase nomor 5 kita untuk kebaya Abila ya kak. Karena dia tuh ngebuat kesan lebih slim teman-teman ya, karena pertama juga dia bahannya brokat. Karena untuk bahan brokat tuh dia bahannya lemes gitu teman-teman, dia ngefit ke badan ya. Dan juga dia ada detail cuttingan di bagian belakang
Jadi sorry, ada detail lipitan di bagian belakang. Ya, jadi bisa ngebuat kesan lebih slim. Karena aku sendiri pun ngerasa gitu, teman-teman. Ya, pas aku pakai setelah 95 ini aku ngerasa lebih slim dikit nih kayak, karena juga siluetnya bagus, teman-teman. Jadi untuk apalagi di warna hitam ya, apalagi di warna hitam yang kak warna favorit semua orang, karena juga bisa ngebuat kesan lebih slim ya warna hitam ini. Ya, Kakak Desi, mungkin Kakak boleh coba di etalase nomor 5 kita nih, Kak. Ya, jagoan aku nih etalase nomor 5, teman-teman. Ya, dia juga ada detail payet-payetnya, ada pemanis payetnya kayak di bagian depan dan di bagian tengah-tengahnya. Ya, Kak, ada slotting depan juga, jadi bisa nih buat teman-teman busu ya. Bagian depannya atau di bagian belakangnya. Ya, Kak. Kalau menurutku ini paling yang bikin ngebuat slim nih, Kak, di badan kita. Di etalase nomor 5. Ya, boleh Kakak pilih di etalase nomor 5 kita, Kakak Desi ya. Seperti itu, oke. Okay? Oke, lanjut ya, buat Raka Hahaha nih. Kak, maaf, boleh lihat rose gold etalase 9? Boleh banget ya, Kak Haha. Seperti Kak Otong nomor 9 di warna rose goldnya. Nah, ini warna andalan teman-teman semua nih ya, warna rose gold. Emang cantik banget kayak ya warnanya. Dia warna-warna yang girly, ya, warnanya feminin. Warna juga dia pink yang soft ya, pink yang kalem banget, Kak. Warna cantik ya untuk si warna rose gold ini. Etalase 9 tuh dia model penguin, Kak. Jadi dengan panjang belakang di 100 dan juga panjang depan di 70 cm. Kita pakai bahan tilai spider. Ya, Kak, ada juga detail bordirnya cakep banget ya, teman-teman. Kelihatan mewah. Dan dia detail payet-payetnya juga di bagian leher dan juga di bagian pinggangnya. Ada juga tali pinggang. Jadi cocok nih buat teman-teman yang suka di bagian pinggangnya kebentuk. Ya, Kak, di bagian depan. Dan ini untuk di bagian belakang ya. Bagian belakang dia ada red slotting ya, Kak. Seperti ini. Ya, untuk etalase 9 di warna rose gold. Untuk Kakak Hahaha nih, cakep banget ya warna rose goldnya. Namun dia tinggal di size double XL aja nih Kakak ya. Untuk yang rose gold ini tinggal di size double XL-nya aja nih Kakak. Untuk ML XL sudah habis teman-teman, sudah sold out. Ya tinggal di size gedenya aja nih, rose 9 di warna rose gold ya. Namun kita akan restock kok teman-teman, kita akan restock juga namun berkala ya. Perlu waktu juga Kak, sekitar 2 mingguan untuk restocknya. Ya karena baru habis juga nih Kak, baru sold out juga ya. Jadi masih proses teman-teman ya, masih proses untuk restocknya. Seperti itu ya, untuk Kakak Hahaha nih. Oke, lanjut lagi. Oke, lanjut Waka Naila. Kak, ada warna marun gelap Kak? Ada banget ya, Min ya. Betul. Kakak kalau misalkan mau yang warna gelap boleh ambil ke warna merah hati Kakak. Lalu ya, warna merah nomor hati, 9 ini juga ada betul. Untuk warna merah hatinya ya, Min ya. Ya, seperti ini Kak. Untuk di warna merah hati. Ini perbandingan dengan warna merah marun. Ya Kak, dia warnanya lebih gelap. Dia juga ada hint sedikit warna ungunya. Ya Kak, jadi mirip-mirip dengan warna burgundy ya. Warnanya cakep banget ya Kak. Ini untuk yang versi lebih gelap. Ya, merah marun lebih gelap ini bisa ke warna merah hati. Ya, Kakak Naila. Ya, Kak Naila bisa banget ke warna merah hati ya. Kalau misalnya Kakak pengen lebih gelap lagi daripada warna marun. Ya, ini juga warna merah hati, elegan Kak ya. Warnanya dia cakep banget, teman-teman. Warnanya juga mewah nih, Kak. Ya, kan si warna merah hatinya. Seperti ini ya. Kakak boleh ambil di warna merah hati ya. Untuk Kakak Naila, ini di aku pengen di etalase nomor 9. Yang aku pakai juga ada merah hatinya, teman-teman. Ya, Kak, yang aku pakai etalase 8-nya juga dia punya warna merah hatinya. Ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Oke, tadi dibuat Kakak Haha ya. Okay. Ukuran M yang udah restock warna apa Kak? Oke, untuk kita masa belum 9 restock. Ya, Min, ya? Ya, kita belum restock, namun yang ready mungkin yang masih ready. Untuk yang masih ready itu ada sekiranya di warna hijau botol dia masih ada ya M-nya, lalu juga di warna sage saya masih ada nih Kak M-nya sepertinya ya. Warna sage sepertinya masih ada M, coba Kakak lihat ya, coba Mimin lihat ya. Mimin untuk yang sage. Ya, sepertinya sage masih ada M, teman-teman. Kita belum restock, cuman yang masih ready ya, yang masih ready ada di warna lainnya, contohnya warna sage masih ada M-nya. Ya, Kakak Hahani, seperti itu, oke? Okay? Oke, lanjut ya, Min, ya. Dari Kakak Fitri, lebih bagus etalase 5 atau 11 untuk yang gemuk warna marun, Kak? Oke, okay, untuk 5 atau 11? Untuk 5 ada Abila, dan 11 ada Sintila, ya. Nah, kalau menurutku pribadi, mungkin lo boleh Kakak ke 5 nih, Kak. Ya, karena dari bahannya pun dia lebih, apa ya, lebih flowy, lebih lemes gitu, teman-teman. Jadi gak ngerasa tebel ataupun kaku di badan, Kak. Jadi untuk itu etalase 5 ini dia bisa ngasih siluet slim, ya. Seperti itu, Kakak Fitri, ya. Untuk kakaknya. Cuman dia dua-duanya sama-sama tunik, ya. Dua-duanya sama-sama tunik, jadi sama-sama bikin slim juga. Ya, seperti itu, Kakak Fitri, ya. Mungkin Kakak boleh dipilih nih, Kak, etalase nomor 5 kita. Untuk kebaya Abila, ya, di warna marun. Nah, coba aku contohkan, ya. Di warna marun, dia seperti ini. Kak, untuk kebaya Abila. Untuk kebaya Sintila juga dia cakep nih, teman-teman. Coba aku akan jemberingin juga, ya. Untuk kakaknya. Nah, seperti ini, Kak. Untuk bahan tilai sphere itu dia bahannya lebih tebel, Kakak. Ya, tilai spider, kalau misalkan dibandingin sama brokat, lebih tebal bahan tilai spider. Jadi kalau misalkan kakak nyari yang lebih slim,
Kalau kayak nyari yang pengen lebih slim mungkin ke bahan brokat aja, karena dia bahannya lebih lemes daripada bahan tile spider ini ya, seperti itu kak. Untuk kedua etalase ini ya, 5 dan juga 11. Oke, untuk kak Fitri lanjut lagi. Lanjut buat kak RZ ya, etalase 26 AS Marun kak, boleh banget. Oke, ya kita ya. Kayak etalase nomor 26, sebentar ya aku cek untuk dulu kita couple, ada. Ya? Ya, untuk couple kita dengan... ada couple dengan span ya Min ya, rok batik spannya ya. Oke, meja ya. Panjang dengan rok span batiknya. Oke ya. Oke, untuk spannya, untuk spannya seperti kita belum ada di display teman-teman ya. Untuk spannya kita belum ada di display saat ini. Jadi mungkin saat ini aku boleh tunjukkan di kemeja dulu ya. Aku boleh tunjukkan di kemeja dulu nih kakak. Untuk kakak, tunggu siapa tadi ya? Kakak RZ, RZ ya, kakak RZ ya? Betul. Nah seperti ini kak, untuk kode AS Marun. Aku juga lagi pakai teman-teman di versi rok lilitnya. Ya aku juga lagi pakai versi rok lilitnya untuk AS Marun juga. Nah jadi untuk couple-nya dia seperti ini kak. Itu contoh couple-nya AS Marun. AS Marun juga dia bisa buat anak muda ya. Dia modelnya bisa buat anak muda nih kakak. Untuk motif AS Marun ini ya. Untuk kemejanya kita kemeja panjang. Untuk detail kemeja kita dia berkerah semuanya. Dan juga dia tipe hidden button. Jadi dia ketutup ya kancingnya. Jadi terkesan lebih rapi ya teman-teman. Apalagi buat acara formal cakep banget ya kak. Dia juga ada detail sakunya di bagian kiri ya untuk kemejanya. Dan juga untuk rock span kita one size dan juga dia hanya sampai BB60 saja ya. Untuk rock span dia maksimal di BB60 kilo ya kak, dia rock span one size satu ukuran saja, jadi dari BB40-an hingga BB60 kilo saja ya, seperti itu kak RZ. Untuk 26 nya ini di kode AS Marun aku tunjukin di kemejanya dulu ya, seperti itu. Oke, lanjut ya Min ya. Oke. Buat Kakak Mulyana, muat nggak BB75? Oke, bisa ya. Kakak Mulyana mungkin bisa ambil di size double XL ya Kak. Untuk yang tadi sebelum aku spill, untuk 8 dan juga 9, dia itu double XL-nya paling besar di LD 118 ya. Jadi buat Kakak Mulyana, selagi LD Kakak di bawah 118 itu masih aman banget pakai size double XL kita. Ya, seperti itu Kakak Mulyana. Oke, lanjut lagi. Oke, buat Kakak Love Cell, kak boleh nggak kebaya Lesti warna rose gold sama silver disandingin? Boleh ya, untuk rose gold juga, namun untuk silver lagi di try on patung kakak ya. Mungkin coba Mimin bakal sandingin di patung, coba Mimin geser dulu ya ininya. Nah dia lagi dipakai patung ya kak, kebetulan ya untuk yang warna silver. Nah ini mohon maaf aku tunjukkan dari jauh teman-teman ya kak, untuk rose gold juga silver semoga terlihat ya untuk kakak seperti ya nih untuk silver dan juga rose gold ya. Untuk kedua warna silver dan juga rose gold, dia sama-sama warna soft ya teman-teman. Untuk silver juga dia warna-warna netral ya kak, jadi pastinya gampang banget di mix and match sama warna lain ya kak. Contohnya warna hitam, dia juga lagi pakai songket hitam ya teman-teman. Untuk yang dipatung ya kak, untuk Lesti yang dipatung lagi pakai songket hitam teman-teman ya kak. Itu perbandingannya antara rose gold dan juga silver untuk etalase 9 kebaya Lesti ya. Untuk kakak love self ya, kakak love self. Oke, lanjut lagi nih Min. Oke, lanjut ya, Bunda Kavin. Kak, yang merah hati tadi ada LD 120 nggak? Belum ya. Kak Kavin, untuk yang merah hati tadi paling besar di LD 118 ya. Paling besar di LD 118 di size double XL-nya. Tadi ada etalase nomor 9. Ya, untuk yang merah hati tadi 109. Dia paling besar di LD 118, Kak. Ya, Bunda Kavin. Oke, lanjut ya. Buat Kakak Aldi, Kak, pengiriman dari mana? Kita pengiriman dari Jakarta Pusat, teman-teman, ya. Kita pengiriman dari Jakarta Pusat, ya kan? Jadi kalau Kakak Aldi, daerah Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek, itu mungkin lusa sudah bisa sampai, teman-teman. Ya, namun untuk pengiriman kita hari Minggu libur, ya. Kita pengiriman hari Minggu tutup, teman-teman. Jadi dilakukan di hari kerja besok, ya. Kayak di hari Senin, oke? Okay? Jadi buat teman-teman yang cekat hari ini, kita kirimnya ikut pengiriman besok di hari Senin, ya. Seperti itu, oke? Okay? Oke, lanjut ya. Buat Kakak Putri, nggak bisa COD ya, Kak? Bisa kok ya. Kita bisa COD, teman-teman. Kita aktifkan fitur COD. Mungkin Kakak boleh di-refresh. Ya, Kak, boleh di-refresh dulu TikTok-nya. Atau Kakak keluar dulu, nanti masuk lagi ke TikTok. Ya. Atau Kakak boleh dicoba di akun lain, Kakak. Karena mungkin kadang di beberapa akun nggak bisa COD, teman-teman, ya. Mungkin Kakak boleh dicoba di akun lain, Kak. Kita aktifkan kok, ya. Kita aktifkan untuk fitur COD, ya. Kakak Putri, seperti apa, oke? Okay? Oke, lanjut ya. Ya, sekaligus ya tadi sama Kemuliana Amin ya. Kak, pengiriman okay. Dari mana? Iya, Pak, dari ya. Jakarta Pusat. Ya, teman-teman. Oke, okay, lagi-lagi ya. Kakak sama Aldi. Kakak Aldi tadi ya. Kak, ke Bandung berapa hari? Oke, okay, kalau masih di Jawa Barat itu sekitar 3 harian bisa sampai Kakak ya. 3-4 harian bisa sampai ke Bandung ya. Okay. Namun dihitung dari hari kerja ya, dihitung dari besok Kakak.
3-4 hariannya ya Kakak Aldi. Oke, lanjut. Kemudian nah yang dipakai host etalase berapa? Oke, yang lagi aku pakai sekarang di etalase nomor 8 Kakak ya. Di etalase nomor 8 di warna merah marun ya. Kita juga di warna merah hatinya Kak etalase nomor 8 ini untuk kebaya Lutfi. Nah, ini juga dia bestseller banget nih teman-teman ya. Bestseller banget nih pada awalnya nih untuk si kebaya Lutfi kita. Ya, aku pakai di warna marun. Kita juga punya warna merah yang lebih gelapnya nih Kak di warna merah hati ya. Seperti dia pakai bahan tile spider, teman-teman, sudah full furing juga pastinya dengan bahan kaos dan dia ada tail pahit-pahitnya di bagian leher dan juga di bagian pinggang. Ada tali pinggangnya juga, jadi cocok buat teman-teman yang suka di bagian pinggangnya kebentuk ya. Dia bisa menyesuaikan dengan bentuk pinggang masing-masing. Ya Kak, di bagian bawah itu dia ada rempol-rempolnya, jadi cakep banget nih Kak. Ya. Di bagian depan, di bagian belakang. Ya, kita pakai slotting depan teman-teman, jadi aman banget nih buat kakaknya yang busu ya. Dia juga ada pahit di bagian ujung lengan. Nah, selek aja pasti pakai cantik banget teman-teman. Ya, pasti pakai dia jadi cantik banget ya Kak di bagian tangannya. Seperti ini ya. Untuk etalase nomor 8 kita yang aku lagi pakai Kak Mulyana ya. Seperti itu. Oke, lanjut ya Min ya. Oke. Buat Kakak Desi, etalase 9 birunya nggak ada ya Kak? Iya, untuk 9 biru tinggal di size double ya. Untuk 9 biru tinggal di size double aja Kak. Ya tinggal di size double XL-nya aja. Dia sudah banyak yang habis Kak ya. Untuk biru, rose gold, dia warna best seller Kakak. Dia tinggal di tinggal di size double XL-nya aja untuk saat ini ya. Namun kita akan restock kok. Ya kita akan restock. Namun berkala teman-teman ya. Itu juga ada yang rose gold, ya ada yang biru. Iya, berakameli sekalian ya Mil ya. Betul, akameli. Berakameli 9 lihat rose gold ya. Oke, seperti ini ya. Untuk 9 rose gold, ini untuk 9 biru. Ya, ada 9 biru, 9 rose gold. Warnanya cantik-cantik banget ya teman-teman. Si etalase nomor 9 ini warnanya lengkap banget ya, dari warna yang cerah, warna soft ya, warna-warna yang gelap, warna-warna yang netral juga ya ada. Jadi lengkap banget ya. Namun memang beberapa sudah ada yang habis teman-teman untuk size-nya. Jadi buat teman-teman yang size-nya masih tersedia ya Kak, ya untuk yang size-nya masih tersedia boleh banget langsung digercepin nih teman-teman ya. Keburu kehabisan lagi nih Kak, karena untuk restock-nya kita butuh waktu juga berkala teman-teman. Berarti ya. Lanjut lagi. Oke, lanjut ya. Buat Kakak Gita, buat kulit sawo matang bagus warna apa ya Kak kebaya tuniknya? Oke, kalau kakaknya punya kulit sawo matang Kak boleh ambil di warna-warna merah marun, di warna-warna navy, atau di warna merah hati juga cakep Kak. Merah hati juga cantik, ataupun di warna hijau botol juga dia cakep teman-teman ya. Hijau botol juga kalau dilihat juga cakep tuh Kak buat kulit sawo matang ya. Kalau tunik dia terasa berapa nih? Terasa nomor 4. Kalau terasa 4 Kak boleh ambil di warna merah hati, di warna navy juga ada ya. Untuk contohnya dia seperti Kak. Etalase 4 ini aku pegang di warna merah hati. Iya, ya, sekaligus ya Min ya. Dari Kakak Lia Bunda ya. Okay. Etalase nomor 4 lagi di spilin miminnya ya. Betul ya. Untuk aku pegang ini di warna merah hati teman-teman. Ini bisa banget nih Kak buat kakaknya yang punya kulit sawo matang. Di antara merah hati dan juga navy cakep nih Kak. Di antara navy dan merah hati. Seperti ini. Ya, kedua warna ini cantik nih teman-teman. Ya juga dia keduanya warnanya mewah ya. Untuk kedua warna ini mewah Kak, jadi ngasih kesan elegan juga nih Kak pas kita pakai. Yang terakhir nomor 4 ada kebaya Zara. Dia tunik dengan panjang 90. Kita pakai bahan tile, dia sudah full furing juga dengan bahan kaos. Dan ini banyak kita kasih detail payet Kak di bagian bajunya. Nah, dia itu payet-payet yang pipih gitu teman-teman, berbeda dengan yang di sininya, dia payet timbul. Ya kan dia ada payet pipihnya, jadi itu yang ngebuat dia ke aksen bling-blingnya. Jadi kita bukan memakai glitter ya. Dia ada payetnya dan juga dia ada slotting depan. Jadi bisa banget nih tuh kakaknya yang busu ya. Dan di bagian bawahnya ada cuttingan. Jadi walaupun dia model-model kurung tetap leluasa ya, pakainya tetap ada space-nya Kak. Dia tetap nyaman ya bagian depan untuk di bagian belakang. Kak etalase 4 di kebaya Zara. Ini juga cakep banget nih Kak ya buat kakaknya yang lagi mungkin ada acara-acara spesial misalkan mau datang nikahan misalkan ya. Cakep banget Kakak pakai rasa nomor 4 kita. Dan tadi teman-teman ada yang nanya juga kalau misalkan 4 dipaduin sama kulot bagus Kak ya. Dan kalau aku pikir-pikir lagi sepertinya bagus teman-teman. Kalau misalkan 4 digabungin sama kulot ya. Bisa juga nih. Jadi inspirasi baru ya. Jadi ini baru nih Kak. Inovasi baru nih ya untuk 4 dan juga kulot. Karena sekarang juga lagi ngetren juga ya, kebaya dipadukan sama kulot Kakak. Bisa dicoba juga nih ya, 4 dan juga kulot seperti itu. Oke, lanjut Kakak love sel. Lanjut ya. Kak, untuk kebaya Lesti itu ukuran berapa ya? Berapa yang cocok untuk BB58 tinggi 160? Oke, Kakak love sel, maka masih bisa M sepertinya. Karena untuk tinggi 160 ya, dan juga BB58. Kakak boleh di komen dengan LD juga mungkin, karena kakak antara M dan juga L nih kakak.
ya. Untuk Minion kedua juga BB59 tinggi 162 bisa M ya Min ya. Masih Iya, aman masih pakai bisa M ya. ya. Betul, masih aman. Mungkin kakak masih bisa M juga, namun tergantung LD lagi. Karena Iya. pasti LD wanita berbeda-beda teman-teman, jadi kakak boleh komen LD-nya juga ya. Karena antara M dan L ya. Nah, kalau self ya. Oke. Perkenalkan nih ya, yang dipegang warna marun kak, yang Saya di pegang. etalase nomor 4 tadi ya Min ya. Oke, Tuh, di di warna etalase nomor merah 4 hati ya. ya, lebih ke merah hati Betul, ya Min ya. betul ya, di warna merah hati. Karena untuk warna merah hati dia lebih gelap daripada warna marun kakak. Ya, dia lebih gelap daripada warna marun. Ya, di variasi warna merah hati ya. Kakak Ania, oke. Lanjut lagi nih Min, kakak Mulyana. Udah tadi ya BB75 Oh, pakai SS apa? Udah ya Min ya. Tuh, oke. berkat tersanjung, warna apa saja kak? Untuk etalase berapa nih yang tersanjung? Iya. Kalau misalkan etalase 4 kita ada 7 warnaan ya. Ada merah hati, ada navy, ada taro, ada mint, bata, ada lemon, ada mocha juga. Ya lumayan banyak nih kak warnanya. Kakak boleh cek juga di etalase kita untuk variasi warnanya ya. Untuk kakak tersanjung, oke. Lanjut Oke, lagi. lanjut buat Kakak Meirin. Etalase 31 yang SR hitam dong, Kak. Oke boleh. Dia di sini ada Tuh. kapal dengan plisket ya Min ya. Iya, 31, kapal oke. etalase nomor 31. Eh, kapal keluarga ya, Min ya. Ya. Kemeja panjang, plisket dan kemeja anaknya. Oke, namun saat ini aku mohon maaf sekali, aku contohinnya di kemeja pendek kakak, karena di display Iya. kita tersedia di kemeja pendek kakak. Ya, itu kode SR hitam juga untuk anaknya, sebentar ya. Ini aku anak ada di, pegang di size S, size terkecil. Kakak dia buat umur 2 tahunan ya. Untuk size S buat umur 2 tahunan, ya kak, untuk SR hitam. Ini ada kemeja dewasanya, namun yang kita kirim nanti lengan panjang kok. Karena di display, mohon maaf, ada yang lengan pendek. Ya, ada juga ada plisket. Ini ya, untuk kode SR hitam, batik keluarga, etalase nomor 31. Dia tuh warna hitam, dasarnya hitam, ada paduan warna coksu. Jadi buat atasan warna-warna coksu, warna latte, masih bisa ya, pakai SR hitam kakak. Buat ini ya, untuk etalase 31, batik keluarga SR hitam. Ini kalau kakaknya lagi cari batik-batik keluarga juga bisa nih ya, langsung aja di gercep ini kak, mumpung semuanya lagi promo ya. Mumpung semua etalase lagi kita sell teman-teman. Ya lagi kita promoin ya kak, dan juga lumayan banget nih ya, dari 10 hingga 30% kakak promo kita ya. Seperti itu. Oke, itu kakak Miriam ya. Lanjut lagi. Oke, lanjut buat Kak Mevi. BB60 ses apa, Kak? Kakak antara M dan L nih, kakak boleh komen dengan tinggi juga. Lalu teman-teman yang lain juga mungkin kalau misalkan mau minta rekomendasi size, kakak boleh cantumkan TB dan juga BB ya. Kakak boleh sebutkan TB dan juga BB-nya, oke? Okay? Biar kita lebih gampang juga nih, bayangin size yang cocok buat kakaknya. Ya, atau juga kalau tahu LD juga lebih bagus ya. Boleh jadi komen juga kalau misalkan tahu LD-nya ya. Kakak Messi, mungkin antara M dan L nih kakak. Tergantung tinggi badan kakaknya juga ya. Seperti itu, oke? Okay? Oke, berapa Naila? Kakak ada. Oke, kita ada Iya. juga. Ada. Sama ya, ada kakak sama ya. Lanjut lagi kakak Nia. Spill etalase 8 warna merah hati sama merah bedain kak, pingin lihat mewah yang mana? Oke boleh, untuk yang merah lagi aku pakai nih kakak. Untuk di warna merah hatinya aku pegang ya. Untuk kakak Nia, ya kakak Nia, aku lagi pegang warna merah hatinya, aku pakai di warna merahnya. Ya, dulunya mewah kayak emang bikin bingung banget nih ya kedua warna ini. Antara merah hati juga merah, dia sama-sama elegan nih kak warnanya. Ya sama-sama mewah nih kak. Namun tergantung nih kalau kakaknya lebih suka yang warnanya mungkin agak gelap ya, agak-agak kalem, mungkin kakak boleh ke warna merah hati. Tapi kalau kakaknya lebih suka yang warnanya agak cerah nih, kakak bisa ambil di warna merahnya. Ya dia lebih terang kak ya warnanya. Itu warna merah hati ini dia ada hint warna ungu juga, jadi mirip warna burgundy teman-teman. Ya seperti ini kak. Untuk kedua warnanya antara merah hati dan juga merah etalase 8 ya kakak Nia, boleh dipilih nih kak, atau mungkin kakak juga boleh di screenshot ya kalau kakaknya pengen dilihat-lihat lagi setelah kita kita selesai live bisa nih kakak ya seperti ini. Oke. Oke, lanjut ya buat kakak manusia. Spill etalase 3 kak. Oke ya, untuk Mika, untuk ya kebaya kita ada Mika. kebaya Mika ya Min ya. Oke, kita spill ya. Untuk kebaya Mika di sini aku ada pegang di warna mocha ya kak, di warna mocha. Ini juga warnanya cantik banget ya teman-teman. Warna mocha ini selain warna netral, dia juga warnanya elegan nih kak. Ini juga warna-warna elegan ya. Seperti kata di warna mochanya. Setelah selama 3, dia tuh model kutu baru teman-teman. Dengan panjang standar di sekitar 60 belakang. Dan juga 70 di bagian depan. Kita pakai bahan brokat. Dan dia sudah full furing dengan bahan kaos. Ya, dia ada slitting depan juga. Jadi aman buat teman-teman busu ya. Itu no glitter, no payet untuk detailnya. Jadi simple banget ya kak. Untuk bagian depan, untuk di bagian belakang. Karena juga model kutu baru ini dia timeless ya teman-teman. Jadi gak bakal mati nih kak trennya sampai kapanpun. Jadi pastinya kepake banget nih untuk model-model kutu baru ya. Untuk di rasa nomor 3 untuk kebaya Mika. Ya seperti Oke. itu.
Model Kak Julita. Kak, ini muat sampai BB berapa? Lah, Julita untuk yang mana nih, Kak? Untuk yang tadi sebelumnya aku spill yang atas nomor 3, dia ada hingga LD 125. Jadi mungkin 80-an masih bisa, ya. Dia LD sampai 125. Ya, Kak, etalase 2 dan juga 3, dia ready sampai LD 125 cm. Ya, Iya. seperti itu, oke. Oke, lanjut dia bola KLV 7 dan 11 marun, Kak. Oke, L7 di sini kita ada apa nih, Min? Kita di etalase nomor 7 kita ada Kinara ya, Min ya. Oke. Untuk kebaya Kinara. Dan juga dan Sintila 11 ya. Ada Sintila ya, Min ya. Kalau kedua warnanya ya. Untuk si Kinara ini mungkin dia lebih ke merah hati juga ya. Dia ada hint warna ungu juga, Kak, sedikit. Jadi kayak untuk perbedaan dua warnanya antara Kinara dan juga Sintila. Ini kalau kakaknya suka model-model tunik, dua ini cocok banget ya, Kak. Ya, kalau kakaknya suka model-modelan tunik, Kak, dua ini cocok banget ya. Dia berbeda bahannya, teman-teman. Untuk 7 dia ada bahan tile sapto, untuk 11 dia ada bahan tile spider. Jadi berbeda. Ini coba aku deketin ya untuk close up-nya dia seperti ini. Ya. Untuk detail bahannya antara 7 dan juga 11. Dua-duanya sama-sama cakep, Kak ya. Untuk bahannya dua-duanya sama-sama cakep nih, Kak. Ya, seperti ini untuk 11 marun dan di 7 marunnya. Dia berbeda warna warna karena mungkin juga beda bahan, jadi berbeda warna juga ya. Seperti itu, oke. Okay. Oke, lanjut lagi nih, Min. Oke, lanjut ya. Sementara, Min, ya. Dari Kak Naila, Kak, udah tadi ya. Oh ya, sudah. Oke. Okay. Buat kali ya, Bunda, nggak bisa COD, Kak. Bisa kok ya. Kita bisa COD kok, teman-teman. Ya, kita aktifkan untuk fitur COD-nya. Kakak mungkin boleh refresh dulu untuk TikTok-nya. Atau boleh keluar dulu TikTok nanti masuk lagi ke aplikasinya. Ataupun boleh dicoba dengan akun lain. Siapa tahu nanti bisa juga untuk COD. Kita bisa kok teman-teman, kita bisa COD ya. Seperti itu. Oke, boleh Kak Tersanjung. Ya, kok boleh spill etalase 3? Oh, udah sudah tadi ya? Ya, Min ya, sudah oke, ya. Oke, kita lanjut Min. Kenapa komennya itu ada double-double ya, Min ya? Ya, mungkin. Kak Erni, spill kebaya kurung warna terakota. Oke, kebaya kurung warna terakota kita ada banyak nih, Kak, ya. Sebenarnya. Etalase nomor 4 ada, kurung terakota, etalase nomor 11 juga ada, ya. Kurung terakota. Yang lagi dipin juga ada ya, Min ya, betul. Di etalase nomor 11. Oh, 11, oke. Okay. Iya, 11 yang ada lagi nih, dipin, iya. Ya. Ada juga ini untuk 11. Warna batanya. Tuh, dan untuk juga 11. Ada di etalase nomor berapa tadi, Min? 7 juga ada ya, ya teman-teman. 7 juga contoh ada, 7. Saya. Tuh. Untuk contoh 7 kakak ya, dia ya. Model kurung juga dan juga tunik. Kakak ada 7 bata, ini juga ada 11 bata. Ya, dan juga ada 4 bata. 4 bata juga ada. Coba Mimin sekarang ambilkan juga ya. Buat jadi perbandingan juga nih, buat kakaknya. Ya, Kak, untuk model kurung di warna bata. Kita ada di warna bata ya, teman-teman. Karena warna bata ini dia lebih ke arah orange ya. Jadi, Kak, untuk 4. Ini untuk 4 bata. Ini ada 11 bata dan juga ada 7 bata. Dia semuanya di model kurung, Kakak. Ya, dia semuanya di model kurung ya. Untuk Kak Erni, seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Oke, buat Kak Renti. Yang dipatung warna terakota etalase berapa ya? Oke, etalase nomor 1, Kak ya. Dia etalase nomor 1 untuk gamis terbaru kita, Kak. Kebaya gamis. Ya, kita first time nih, Kak. Ya. Kita baru pertama kali launching untuk kebaya model gamis gini, Kak. Ya, di etalase nomor 1. Coba Mimin spill ya. Di warna lainnya. Coba di sini ada juga di warna taro, teman-teman. Ya, Kak, etalase nomor 1-nya dia seperti ini. Ya, dia dengan panjang di 137. Kakak kita pakai bahan tile dan juga ada mix bahan tutunya di bagian lengan. Ya Kak, di bagian lengannya jadi juga di bagian samping badannya. Jadi Kak, di bagian samping kanan kiri ya ada bahan tutunya juga dan ada tali pinggang, teman-teman. Jadi bisa menyesuaikan juga ya dengan bentuk badan. Contoh pemakaiannya seperti yang dipatung. Ya Kak, contoh pemakaiannya seperti yang dipatung ya. Ya, aku ada pegang warna taro, Kakak. Aku ada pegang warna taro. Seperti ini ya. Ini buat ke acara-acara nikahan ya, Kak, ke kondangan ataupun buat seragaman. Ini cantik banget, teman-teman. Ya, buat seragaman etalase nomor 1 dia cantik banget, Kak. Ya, untuk kakaknya boleh banget nih. Di etalase nomor 1 ya. Ya, di etalase nomor 1 ya, Min ya. Oke. Okay. Lanjut ya buat Kakak Julita. Kak, ada yang untuk BB 98? Oke, okay. Saat ini Kakak mungkin boleh ambil antara 2 dan juga 3. Ya, Kak, antara 2 dan juga 3 dia LD-nya hingga di 125. Ya Kak, mungkin kalau kakak LD Kak Julita di, masih di bawah 125 masih aman pakai kedua ini. Ya buat kakak Julita, betul ya. Untuk kedua ini, kalau LD kakak masih di bawah 125 masih aman banget. Ya kakak boleh ambil size double XL ya. Oke, lanjut lagi Mimin. Oke, lanjut kita lagi. Lanjut ya. Tuh, buat kakak manusia. Kelas 3 udah ya Min ya. Oke. Oke, buat kakak Rianti. Ada rok model duyung bahan katun nggak, Kak? Oke, belum ada ya. Kita untuk rok saat ini ada 4 model aja, Kak. Ada model pleated, lilit,
span dan juga span songket. Jadi memang ada untuk model duyung dan juga bahan katun. Kita bahannya hanya batik, polyester foil dan juga songket. Ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Oke, coba kita scroll lagi nih, Min. Banyak yang komen berulang ya. Ayo, buat teman-teman. Mohon maaf ya, jangan di spam ya sayang ya. Jangan di spam buat teman-temannya ya. Tolong jangan di spam teman-teman biar gak tenggelam nih chat atau komentar teman-teman yang lain nanti. Terima kasih. Oke, lanjut lagi nih. Oke, untuk buat rekan Nurlinda ya. Kak, batik prianya ada ukuran jumbo? Ada, dia hingga LD 125 ya. Untuk batik dewasa di double XL di LD 120 ya. Paling besar di LD 120 Kakak Merlinda ya. Dan untuk Kakak Bianza betul ya, aku pakai warna maroon ya. Yang aku pakai di warna maroon, di warna merah maroon Kakak. Betul ya. Lanjut begini Kakak. Oke, lanjut buat Kak Aisa. Kak, yang dipakai etalase berapa? Nomor 8 Kakak ya. Yang aku pakai etalase nomor 8 ya. Boleh dipin sebentar Mimin. Etalase nomor 8 ya. Ya, seperti ini. Lanjut lagi Kakak Ayi. Spill yang aku pakai warna navy boleh Kakak ya. Spill yang aku pakai di warna navy-nya. Nah, seperti ini ya. Seperti Kak, untuk di warna navy yang lagi aku pakai Kakak Ayi. Ya, di etalase nomor 8 ya. Ini juga warna navy-nya cakep banget ya teman-teman. Dia warnanya elegan banget ya Kak, si warna navy ini. Ya. Dan juga warna kulit, cocok buat teman-teman yang punya kulit sama matang Kakak, warna navy ini. Seperti ini ya. Untuk di etalase nomor 8 yang sudah aku pakai di warna navy-nya. Cakep-cakep banget nih Kak, warna-warna etalase 8. Kita punya sekitar belasan Kakak. Kita punya belasan warna untuk etalase nomor 8. Jadi banyak banget pilihan buat teman-teman semua. Ya, lengkap banget nih Kak warnanya. Kakak suka warna apa ada di etalase nomor 8 kita. Ya. Sekalian ya Min ya, buat Kakak Ai yang dipakai untuk warna ya, navy. Sudah tadi ya. Sudah ya Min ya. Oke ya. Kakak Eliza nih Min. Ya, Eliza di etalase nomor 31 Kak ya. Oke, 31 kita Min, ada kapal. Kita ke etalase nomor ya, kapal keluarga ya Min ya. Oke. Di etalase nomor 31 ini ada kemeja panjang, plisket dan batik anaknya ya. Oke. Ini coba Mimin di spill di Aureli Lak ya. Ini coba Mimin spill di Aureli Lak Kakak. Ini ada batik anak. Untuk batik anak kita mulai dari S hingga double XL, perkiraan dari 2 tahun hingga 10 tahun. Ada juga rock plisketnya. Untuk rock plisket dia one size ya Kak, mentok hingga BB85. Dia full card di bagian pinggang juga. Dan untuk batik dewasa dia ada 4 size, ada dari M hingga double XL. Ya, di sini ada di tipe lengan panjang. Ya Kak, untuk Kak Eliza, untuk 31 ada batik keluarga ya. Seperti itu Kak. Oke, etalase nomor 21 buat Kak Eliza ya Min ya. Oke. Di etalase nomor 21 kita ada kapel ya Min, kapel kemeja panjang dengan plisket. Oke, boleh nih Kak. Coba ini Mimin spill di kode Aurel Choksu Kak ya. Coba Mimin spill di warna Aurel Choksu. Nah, di sini Mimin ada di di rock plisket aja ya teman-teman coba ya. Untuk rock plisket Aurel Choksu ya seperti ini. Ada juga kemeja panjang Kak ya. Ada juga di kemeja panjang Kak. Untuk rock plisket tuh dia panjang di 100 cm. Dia full card juga di bagian pinggang dan juga dia stretch teman-teman. Ya dia melar hingga BB mentok di 85. Kak untuk rock plisket dan kemeja panjangnya dia kurang lebih tadi seperti si Aurel Lilaknya. Ya, seperti itu Kak ya. Untuk 21 kapel pasangan ya. Kapel pasangan ya Kak, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Lanjut ya, buat Kak Hilma, spill kebaya navy yang model paling best seller Kak. Oke, navy. Untuk navy model paling best seller. Untuk saat ini, yang paling best seller tuh ada di etalase 9 Kakak. Etalase 9 dan juga 4 lagi banyak yang ngambil navy juga ya. 4 juga lagi banyak yang ngambil navy-nya Kakak. Coba aku jembrengin juga ya. Untuk etalase nomor 4 dan juga etalase nomor 9. Nah, kedua ini Kakak ya. Kedua ini, ya Kak, dia lagi banyak banget yang check out. Ya, 4 dan juga 9. Ini di warna navy-nya cantik-cantik banget ya, teman-teman. Ya, Kak, di warna navy-nya cantik-cantik banget, Kak, antara kedua ini ya. Antara 9 dan juga 4-nya. Ini di duanya sama-sama panjang ya. Sama-sama panjang. Namun, kalau kakaknya pengen yang versi pendek, etalase 8-nya. Kalau kakaknya pengen yang versi pendek, etalase 8-nya. Dia yang versi pendeknya. Seperti ini ya. Untuk kakaknya, untuk ketiga ini lagi best seller, Kak. Ya, untuk ketiga ini best seller banget, teman-teman. Oke. Ada 8, 9, dan juga ada 4. Ya, untuk di warna navy-nya ya. Untuk di warna navy Kakak. Seperti itu ya. Boleh nih Kak dipilih aja ya. Kakak lebih suka etalase berapa nih? Nanti boleh banget langsung aja di grup pin check out payment mumpung kita masih ada waktu setengah jam lagi, teman-teman. Ya. Ayo lanjut lagi nih. Oke, lanjut buat Kakak Aisyah ya. Kak, untuk yang Kakak pakai bisa couple enggak? Bisa ya. Kalau aku pakai bisa couple, Kakak boleh ambil yang 8 maroon, bawahnya di AS maroon. Saat ini aku pakai lilit ya teman-teman. Saat ini aku lagi pakai lilit ya. Untuk kapal kakak bisa ambil di kode AS Maroon.
Aku akan coba tunjukkan di kemejanya juga ya, untuk kode AF Maroon. Nah, dia seperti Kak. Ya, ada couple-nya juga ya, teman-teman. Ada couple-nya juga. Ya, untuk couple-nya ini mulai dari etalase 18. Untuk AF Maroon mungkin dari 21 ya, dari 21 hingga 27. Yang Kakak boleh pilih yang variasi AF Maroon, dan Kakak boleh pilih tipenya. Karena kita ada tipe rock lilit, ada tipe rock brisket ya, Kak. Ada tipe dengan rock span ya. Jadi berbeda-beda, Kakak boleh pilih juga. Untuk aku pakai di kode AS Maroon ya. Untuk yang lagi Mimin pakai di kode AS Maroon Kakak. Untuk couple-nya. Dan juga atasannya 8 Maroon ya. Seperti itu. Oke, lanjut ya Min ya. Buat Kakak Ika, Kak yang rekomen BB79 tinggi 161 yang nggak kelihatan gendut. Oke, untuk Kakak Ika, Kakak mungkin boleh ambil etalase nomor untuk BB79 3161. Untuk etalase nomor 5 nih Kak ya, dia paling besar di LD 115. Kakak mungkin boleh disesuaikan juga dengan LD-nya ya. Kakak Ika boleh disesuaikan lagi dengan LD-nya. Jika LD Kakak masih di bawah 115, Kakak boleh ambil S5 di size double XL. Namun jika kakaknya sudah di atas 115, Kakak mungkin boleh ke etalase nomor 3 nih Kak. Etalase nomor 3. Dia LD-nya 125, teman-teman. Ya, LD-nya 125. Dia juga aduh. Sorry Kak. Ini juga dia etalase nomor 3 ini, dia juga ngasih kesan slim, teman-teman. Ya, dia juga pakai bahan dukat, jadi bahannya itu dia ngefit ke badan. Ya, Kak, aku kebetulan lagi pegang size double-nya juga, Kak. Ya, dia di LD 125. Seperti okay. Kira-kira ya, di LD 125. Mungkin Kakak boleh pilih etalase nomor 3. Ya, kan, 3 atau etalase 2 juga bikin slim. Ya, etalase 2 juga bikin slim. Cuma untuk F3 mungkin lebih ya. 3 boleh nih, Kak. Jangan Kak Ika. Ya, oke, lanjut. Oke, lanjut buat Kak NH. Etalase 8, 9, dan 10, Kak. Oke, 10 di sini kan ada Pevita ya, Min? Iya, kita di etalase 10 ada Pevita, 8 ada Lutfi ya. Lutfi dan 9 ada Lesti ya. Oke, okay. Ini cuma Min. Pevita, Lesti, aku lagi pakai ini Kakak. Untuk NH, aku lagi pakai yang 8-nya ya. Aku pakai 8-nya. Ini ada 9-nya. Ini juga ada 10-nya. Ya, aku lagi pakai di warna marun ya, Kak. Dia dengan bahan tile spider. Untuk 8 9 dia bahannya sama. Ya, 8 9 dia bahannya sama, Kak. Sedangkan 10 dia bahannya paduan dengan bahan velvet dan bahan brokat. Jadi dia beda sendiri bahannya ya. Dia velvet juga brokat. Dan juga dia ini ada detail payet-payetnya juga di bagian dada. Dan juga dia rempel di bagian bawah. Nah untuk desainnya dia mirip-mirip nih Kak. Untuk desain dia mirip-mirip. Jadi bagian pinggangnya fit, tubuhnya dia rempel. Ya, namun untuk bahan dia samanya dengan ini. Ya, dengan 9. Ya Kak, seperti itu. Ya, aku pegang di warna mocha untuk 9-10. Itu yang aku pakai di warna marun. Ya, untuk 9 dan juga 8 dia ada tali pinggang. Untuk 10 tidak ada tali pinggang. Ya Kak, seperti itu. Oke. Untuk atas 8, 9 dan juga 10-nya. Oke. Lanjut ya Min ya. Okay. Buat Kak Alia. Etalase 18 kalau kebaya hijau botol bagusnya warna apa songketnya? Oke, okay, Kakak boleh ke warna sage. Masih cocok nih Kakak warna sage. Coba Min bantu sandingin juga ya dengan kebaya kita yang ada warna hijau botolnya nih Kakak. Untuk coba. Oh, sage masih nyambung Kakak. Sage masih nyambung ya. Sage masih nyambung dengan hijau botol. Nah, seperti ini. Ya, untuk sage dan juga hijau botol. Nah, dia masih nyambung ya. Masih warna perhijauan Kakak ya, masih ke warna-warna hijau nih Kak ya. Masih bisa Kakak. Ini aku ada contoh 8 hijau botol ya. Aku ada contoh 8 hijau botol dan juga bawahannya songket sage atau 18. Ya, Kak, bawahannya 18 sage. Masih bisa ya? Masih bisa kok Kakak Alia. Malah bagusnya Kakak. Jadinya dia ada variasi warna juga ya. Jadi gak terlalu senada banget Kakak. Masih bisa kok ya. Antara hijau botol dan juga sage. Seperti ini. Oke. Okay. Oke. Lanjut ya Min ya. Oke. Okay. Buat Kakana, Kak yang dipatung warna silver namanya apa Kak? Namanya kebaya Lesti etalase nomor 9 Kakak. Ya. Di etalase nomor 9 namanya kebaya Lesti. Oke. Okay. Ini saat ini lagi bestseller banget ya Kak ya. Kakana. Etalase 9 kita saat ini lagi best seller banget Kakak, lagi banyak banget yang check out nih ya. Jadi sekarang udah ada beberapa yang check out nih Kak. Etalase nomor 9 kita gua kena. Dia seperti ini Kak. Etalase nomor 9 tadi aku pegang warna mocha ya. Untuk etalase nomor 9. Seperti ini. Dia model penguin ya teman-teman. Jadi lebih panjang di bagian belakang. Kakak panjang belakang di 100 dan juga panjang depan di sekitar 70. Kakak, seperti itu etalase nomor 9 kita. Untuk Kakak, nah ya. Oke. Lanjut ya Min ya. Kakak Bienza, spill etalase 6 marun Kak ukuran L. Oke, kita lihat ya. Untuk yang 6 marun di sini kita ada di size. Oh, sorry banget Kak, di size M.
ya. Mungkin aku belum bisa ambilkan di size L-nya karena kita harus mengambil dulu di gudang, teman-teman. Namun aku tunjukkan dulu untuk yang marunnya ya, untuk 6 marun. Maka untuk kebaya Floy di warna marun. Dia tuh model encim ya, teman-teman. Dia model encim, jadi dia ada detail kerahnya nyatu gini, teman-teman ya, dan juga dia ada detail resleting depan. Dia bisa buat teman-teman busui dan juga bisa buat pakai yang bumil juga. Karena di bagian bawah dia katingannya lebar, seperti ini, melebar ke bawah ya. Untuk bahannya kita pakai bahan tile dan juga dia sudah full furring dengan bahan kaos di depan. Untuk di bagian belakang, dia juga ada aksen glitter-glitternya. Jadi nambah kesan mewah juga ya. Coba aku Mimin bantu coba carikan. Di sini ada size L dari kakak. Biar aku juga bisa ngasih gambaran size L kita seperti apa. Coba ya. Oh, di sini ada di warna biru kakak. Ini kira-kira size L dia seperti ini. Ya, kira-kira size L dia seperti ini kak, Bella Bianza ya, size L nya dia telasa nomor 6 untuk kebaya Floy ya, seperti itu. Oke, lanjut ya, buat kakak sekali lagi jangan di spam ya kak ya, ya jadi oke, kita lanjut ya buat kakak Nia. Untuk etalase 8 warna merah hati nggak ada ukuran M atau S ya kak. Soalnya BB 42 kilo. Iya. Spill up-nya juga ya kak yang senada untuk merah hati. Oke, untuk 8, untuk semua kebaya kita paling kecil di size M ya teman-teman. Kita paling kecil di size M, dan juga untuk 8 dia size M-nya merah hatinya sepertinya kosong. Coba aku cek ya, untuk 8 merah hati dia masih ada gini kakak. Untuk merah hati ya. Oh iya, dia M-nya kosong ya teman-teman. Karena untuk 8 ini sudah banyak banget yang kosong kakak. 8 dia sudah banyak banget yang kosong. Dia salah satu bestseller kita juga. Namun kalau kakak pengen cocokin merah hati dan juga bawahannya, kakak bisa ambil AS marun juga masih bisa kakak ya. Marun ke merah hati dia masih oke banget. Ya kak, coba. Aku lagi pakai AS marun teman-teman. Ya, aku lagi pakai bawahan AS marun. Dia masih cocok banget ya. Dia masih bisa banget kakak masuk ke marun. Ya, ada ini ada atasan 8 merah hati. Dan juga bawahan aku pakai lilit AS marun. Ya, seperti kak. Dia masih bisa banget kok dipakai AS marun ya. Kakana, seperti itu. Oke. Okay. Oke, lanjut dia buat kakak Anina. Plisketnya muat BB berapa, kak? Oke, okay, untuk plisket kita mentok di 85, kak. Ya, 80-85. Kakak mentok di 80-85-an. Ya, kak, karena untuk plisket tuh dia stretch. Dia tuh stretch ya, teman-teman. Cuma tetap ada batas juga ya. Dia tuh ada full card di bagian pinggang ya. Coba Mimin spill, kak, ya, untuk salah satu rok plisket kita. Ini coba di AS marun juga nih, kak. Aku lagi pakai juga ya. Coba aku spill di lilitnya. Ya, dia sempat nih, kak. Coba aku lepas ininya ya, biar terlihat juga. Ya, kak. Untuk di plisket kita, kakak. Nah, dia tuh di bagian pinggangnya stretch ya. Dia sekitar BB 80-85, kak. Untuk di bagian pinggangnya dia stretch. Juga di bagian bawah pun dia stretch juga. Ya, seperti ini. Perkiraan BB 80-85-an. Jadi panjang di 100 cm ya. Seperti itu, kak. Untuk kakak Ani, ya. Ani Nanlif. Oke. Okay. Oke, lanjut buat Kanda. Spill yang lem kak yang lagi dipakai. Oke, okay, ya. Yang aku pakai di warna lime boleh banget ya kak. Ini juga warnanya cantik banget ya teman-teman. Warna lime gitu, warnanya seger gitu ya. Coba aku akan ambilkan dulu ya kak di warna lime. Nah ini, yang kelas nomor 8. Ya untuk di warna lime ya, dia lebih warna-warna hijau-hijau kuning gitu kak ya. Warnanya hijau-hijau kuning gitu kak. Untuk di warna lime, etalase nomor 8 yang aku pakai. Ya, warnanya cantik banget teman-teman, warnanya seger banget ya. Ini kalau kakak suka warna-warna yang unik ya kak, ya boleh banget nih diambil di warna lime kita. Warnanya cantik banget teman-teman ya. Dan juga untuk detailnya, setiap payet dan juga resleting atau juga furring kita selalu menyesuaikan dengan warna kebayanya. Jadi matching teman-teman. Jadi pas siapa untuk kualitas kita premium ya. Untuk di warna lime, etalase 8 yang aku pakai kakak. Ya, okay. Lanjut lagi Min. Lanjut ya buat kakak Yaya. Ya, 6 kak, boleh ya. Di okay. Atas nomor 6 kita ada kebaya Kinara ya Min ya. Floy. Floy ya Min ya, betul. Floy. Oke, okay. Untuk kebaya Floy dia seperti kak. Aku coba tunjukkan di warna mocha ya. Untuk 6 aku coba contohkan di warna mocha. Nah dia seperti kak. Untuk 6 kita ada kebaya Floy. Dia model encim gitu teman-teman. Jadi nyatu di bagian tengahnya ya, kerahnya. Dan juga dia ada detail red slotting depan. Jadi bisa juga nih buat teman-teman busui ya. Dan dia juga bisa buat kenyain bumil juga. Karena di bagian bawahnya dia cuttingannya melebar. Dia flare gitu bagian bawahnya ya. Seperti ini. Kita pakai bahan tile. Dia juga sudah full furring ya kak. Dengan bahan kaos. Itu bagian depan. Terus di bagian belakang. Ya dia juga ada detail aksen glitter ya kak. Dan juga ada tebaran payetnya. Jadi cakep banget ya detailnya. Dia simple. Tapi tetap kelihatan elegan ya kak. Etalase nomor 6 kita. Ya kayak yak. Seperti ini kak. Atasan merah aku pegang di warna mokanya. Ya.
Oke, lanjut ya. Ini dari Kakak Meirin. Aku sudah CO etalase 31, Kak. Semoga cocok di keluargaku ya. Makasih, Kak. Oke, Kakak Merin, terima kasih kembali ya. Sudah check out, ditunggu barangnya datang. Dan juga semoga suka dan juga cocok ya dengan keluarganya. Oke, buat teman-teman yang lain juga nih ya, boleh banget nih Kak. Seperti Kakak Merin juga nih, katanya sudah check out. Ayo buat teman-teman boleh juga di check out juga nih Kak, mumpung kita lagi ada promo. Dan juga lagi mumpung kita saat ini masih live ya, jadi promo masih berjalan. Ya, tuh Kakak Merin, terima kasih banyak ya. Dan juga untuk paket kakaknya kita kirim di hari kerja kayak di besok hari. Oke, ditunggu barangnya datang ya. Untuk Kakak Merin. Oke, lanjut lagi nih, Kakak Azahra. Oke, ada nggak Kak couple keluarga dua anak perempuan? Oke, untuk anak perempuan tadi kita belum ada teman-teman ya. Untuk kapal keluarga saat ini kita ke anak cowok aja nih Kak, ke batik anaknya. Jadi untuk cewek ataupun kebaya anak atau batik anak cewek kita belum ada Kak. Ya, saat ini kita ke anak cowok ya. Lalu kapalnya ke anak cowok. Untuk anak cewek kita belum ada nih Kakak Azahra. Ya, seperti apa? Oke, lanjut ya buat Kak Mita. Spill terakota Kak. Oke, terakota kita lumayan banyak nih teman-teman. Kakak untuk warna terakota kita lumayan banyak. Untuk aku pakai pun ada warna bata. Sebenarnya kita ke warna bata Kak. Kita kebanyakan di warna bata ya. Dia lebih ke arah orange soalnya. Untuk di warna bata yang lagi aku pakai. Ya Kak, dia seperti ini. Ya, untuk warna bata yang lagi aku pakai. Di patung juga ada teman-teman. Ini etalase nomor 1. Di patung juga ada produk baru kita, dia kebaya gamis. Ya Kak, untuk etalase nomor 8 ya. Di warna bata. Ya, dia warna-warna orange bata. Warna cantik banget ya. Ini aku lagi pengen size terbesar Kak, size double XL. Dia di LD 118. Ya, untuk double XL-nya di LD 118. Ini untuk etalase nomor 8 yang lagi Mimin pakai juga ya. Untuk terakot untuk bata kita lumayan banyak nih Kak. Ya, untuk bata kita lumayan banyak, ada etalase nomor 1, etalase nomor 4, ya Kak, 4 juga ada. Etalase nomor 7, etalase 8, 9, 11 juga ada ya. Ini lumayan banyak nih Kak untuk warna bata. Ya. Oke, Oke, lanjut lanjut lagi. ya. Buat Kak Kiska, ada atasan warna army nggak, Kak? Belum ya, kita belum ada warna army kakak. Untuk hijau-hijau, untuk perhijauan kita ada warna hijau botol, ada hijau sage, dan juga ada hijau lime. Ya, untuk Oke. warna army kita belum ada kakak ya. Buat Untuk apanya? Karafles kalian, spill kebaya putih full kancing. Oke, untuk kebaya putih kita belum ada ya teman-teman. Untuk kebaya di warna putih kita belum ada. Ya kak, saat ini kita paling, mungkin warna paling terangnya mendekati putih bisa di warna silver. Ataupun kalau kakak lagi cari warna netral bisa ada warna hitam ataupun warna coklat. Dan juga untuk kancing kita juga tidak ada. Kita semuanya pakai resleting teman-teman. Ya, 1 sampai 17 kita semuanya pakai resleting. Ya kak, slating depan, slating belakang. Ya, seperti itu kakak. Itu kakak Raffles ya. Oke, lanjut Oke. ya. Buat Kakak Nia, kapan ready etalase 8 warna merah hatinya, Kak? Ukuran M mau check out. Oke, Kak. Nah, untuk di stoknya kita belum bisa kasih tahu untuk pastinya kapan. Ya, Kak, kita juga belum ada info lagi dari atasan. Ya, Kak, jadi nanti kalau misalkan ada info-info di stok, akan aku bantu sampaikan lewat live streaming. Jadi, untuk Kak Nah, pastikan Kakak sudah follow akun kita nih ya. Jangan lupa untuk follow akun kita juga, biar Kakaknya dapat notifikasi saat kita update maupun live streaming. Jadi, Kakaknya gak ketinggalan juga untuk info-info terupdate kita. Ya, seperti itu. Karena ya, nanti kalau sudah ada info-info di stok, aku bakal sampaikan juga ke teman-teman. Oke, Ya lanjut lagi nih, Min, lanjut Kakak. buat Kakak Victoria. Rok batik couple kemeja ada Kak? Ada ya, ada kok kakak. Kita banyak ya, kita untuk rok batik couple ada banyak kakak. Dari mulai etalase nomor 19 ya kak, hingga etalase nomor 34 seperti ya. Itu ada couple batik semua. Kak, ada couple batik dengan kemeja juga. Ya kak, banyak kok kakak ya untuk varian kita. Ya kak, dan juga beda-beda tipe, beda-beda motif. Jadi banyak juga variasinya. Kakak boleh cek-cek juga ya. Dari mulai 19 hingga etalase nomor 34. Seperti itu ya. Oke, lanjut lagi nih kakak Victoria. Rock batik. Oh, tadi sudah kakak. Oke, ayo buat teman-teman buka, mungkin boleh di komen-komen lagi. Kita masih ada waktu 13 menit lagi nih kak. Ya, kita masih ada waktu 13 menit lagi ya. Untuk live streaming hingga di jam 2 siang. Ya, buat teman-teman, boleh banget langsung aja digercepin lagi, ditanya-tanya lagi aja. Mau kita spill lagi di etalase nomor berapa nih, Kak? Ya. Ya, atau Kak Victory tadi ya. Kak Victory di etalase 19, mulai 19, hingga 34 itu dia couple semua, Kak. Ada couple pasangan, ada couple keluarga, ada couple ayah anak juga, jadi lengkap, teman-teman. Oke. Oke, Lanjut lagi dari lanjut Kakak ya buat Azahra. Kakak Azahra. Kak, etalase 37 itu kalau mau beli lebih dari
Setengah meter bisa, Kak? Bisa ya, bisa banget kok. Ya, bisa banget kakak. Kalau kakaknya mau lebih dari setengah meter, kakak boleh ditambahkan saja jumlahnya ya. Kakak boleh ditambahkan saja jumlahnya kakak Azara. Coba aku bantu tunjukkan lewat HP satu lagi ya. Untuk biar bisa langsung dari sini kak. Biar kakak juga, coba aku coba ini ya. 37, di sini kita ada kain meteran teman-teman. Kakak boleh tambah ke troli ya. Tambah ke troli kakak, kakak boleh pilih motif ya. Dan kakak di jumlah ini aja kak. Di jumlah ya kak, di paling bawah. Ada tulisan jumlah, kakak plus-plus aja sesuai dengan kebutuhan kakaknya. Mungkin kakak butuhnya di 4 meter, kakak berarti ditambahin jadi 8 kuantitinya ya. Ditambahkan jadi 8 ya kak, jadi sesuaikan lagi dengan kebutuhan kakak butuh berapa meter ya. Seperti kak, kakak tinggal di jumlah saja ya. Di yang kolom jumlah. Ya kak, seperti itu. Kakak klik aja ya, tuh. Kakak klik aja untuk berapa meter Betul. yang kakak mau. Ya. Sekalian ya Min ya, sama Kak Victory, 31 cara milih ukurannya gimana Oke, Kak? kalau cari ukuran Iya. kakak boleh tulis di pesan optional. Coba aku ini lagi ya. Iya, Di tutorial pesan aja ya Min optional ya. betul ya. Coba di sini kita contoh untuk check out dulu ya. Nanti kakak di bagian coba di kakak. Coba ini aku pesan random dulu ya teman-teman. Nah di sini pas kakak udah check out di sini, kakak pas kakak udah check out di sini kakak boleh scroll ke bawah. Kakak boleh scroll ke bawah di sini kak ya, di bagian bawah produk ya, di bagian bawah produk di sini ada tulisan pesan optional. Kakak ada tulisan pesan optional, kakak boleh klik. Nah kakak boleh klik, nanti kakak tulis saja ya. Untuk contohnya size kemeja dewasa size double XL, kemeja anak size L, lalu kakak simpan, lalu kakak boleh lanjut ke pembayaran ya untuk kakak Victory. Oke, makasih Kak. Oke, terima kasih kembali kakak Victory ya, sudah join dan juga sudah komen-komen. Boleh banget nih kak, langsung aja digercepin check out payment ya. Mumpung kita masih ada waktu 10 menit lagi nih kak. Ya. Oke, lanjut ya Min ya buat kakak Z. Ya, etalase 9 taro. Oke, boleh. Untuk 9 taro di sini ada Lesti ya. Untuk Lesti di warna taro. Nah, seperti ini kak. Ya, untuk Lesti taro. Untuk warna taro ini dia warnanya cantik banget ya teman-teman. Dia warna-warna ungu yang kalem. Ada hint abunya juga. Jadi warnanya unik nih kak. Aku jarang lihat juga nih untuk warna-warna taro seperti ini. Cakep banget ya warna taronya. Dan juga untuk detailnya tuh dia model penguin, jadi lebih panjang di bagian belakang. Cocok buat teman-teman yang suka di bagian belakangnya ketutup. Ya kak, karena di bagian belakang panjangnya di 100 cm. Dan juga depannya di 70 cm kak. Jadi lumayan panjang ya untuk etalase nomor 9 kita. Dia juga ada detail payet-payetnya di bagian leher dan juga pinggang. Lalu juga ada tali pinggang. Jadi cocok nih buat kakaknya yang suka di bagian pinggang itu kebentuk. Ya kak, karena dia bakal ngepas body juga. Di bagian depan, atau di bagian belakang dia ada red slotting. Tanggal 9 dia agak busui ya. Tanggal 9 dia agak busui kakak. Tanggal 9 nya di warna taro untuk kakak Z. Ini juga warna taro juga lagi banyak yang ngincer nih kakak warna taronya. Ya. Coba Mimin lihat tanggal 9 taro dia ukurannya masih lengkap gini ya. Dia lagi banyak juga yang ngincer teman-teman. Ya. Boleh nih kak, boleh banget nih ya. Tanggal 9 di warna taro kakak Z. Seperti ini ya. Dan juga untuk detail bahannya pun cantik banget ya teman-teman. Untuk detail bahan tilai spidernya, dia kelihatan mewah nih kak. Ya, cakep banget ya. Padahal harganya di under 200 ribuan aja ya. Cakep banget ya, Kak. Setelah nomor 9 kita. Ya. Untuk produknya pun kita semuanya produksi sendiri ya. Untuk semua produk di etalase, kita produksi sendiri, Kak. Jadi pastinya pun untuk kualitas kita perhatikan dan juga pastinya real pick ya. Pastinya pun real pick. Ya, Kak, dengan foto-foto yang Kakak lihat di etalase semuanya, itu kita semuanya foto sendiri, teman-teman. Ya, jadi pastinya pun real pick. Seperti itu ya. Makanya boleh banget nih langsung aja digercepin ke KZ. Ya boleh banget langsung aja digercepin check out payment untuk si etalase nomor 9 kita tadi. Ya untuk si kebaya Lesti. Oke. Okay? Oke, lanjut lagi nih ya. Lanjut ya. Ya teman-teman boleh di komen-komen lagi aja. Mau di etalase berapa lagi nih kak? Karena kita masih ada waktu lagi sampai di jam 4. Eh sorry, 3. Eh sorry, 2. Untuk live streamingnya. Ya tinggal di 9 menit lagi nih kak. Oke. Okay? Ya buat teman-teman boleh di komen-komen lagi aja ya. Nanti akan aku bantu jelaskan detailnya satu per satu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, etalase berikutnya aja nih Min ya. Kita lanjut ke etalase nomor 2 mungkin ya untuk kebaya Airin. Ada pertanyaan lagi nih Min. Oke. Dari kakak Etoy. Ada tunik warna toska. Ada kakak ya. Untuk tunik warna toska kita ada. Mungkin saat ini kita ke warna wardah ya kak ya. Mungkin saat ini kita lebih ke warna wardah atau ke warna mint. Ya, namanya dia mirip kok dengan warna Tosca ya. Dia mirip-mirip juga dengan warna Tosca. Dia sepat deh, Kak. Ini contohnya di atas nomor 7 ya. Contohnya di atas nomor 7. Itu model tunik kakak dengan panjang di 90 cm. Kita pakai bahan tile Sabto.
ya. Untuk bahan tile satu ini dia bahannya cantik banget ya teman-teman. Dia detailnya juga pasaran ya kak. Dan ada yang aku suka nih, dia ada detail listnya seperti ini. Dia jadi cantik banget ya kak. Dia juga ada pemanis pahit-pahitnya di bagian depan, full sampai ke bagian bawahnya. Dan juga ada pemanis pahit-pahit diamond di bagian samping-samping. Ya, dia juga ada selotip depan. Jadi bisa juga nih buat teman-teman yang busui ya. Dia aman banget buat teman-teman busui. Bagian depannya, lalu di bagian belakangnya dia seperti ini kak. Ya, kita lumayan banyak kok, ada di talas nomor 7, ada juga talas nomor 4. Ya kak, talas nomor 6, 17 juga ada. 17 juga ada warna mint. Ya, dia warna mintnya sama-sama kok kak. Warnanya seperti ini kira-kira. Ya, untuk kakak Etoy. Untuk tunik warna-warna Tosca, dia menyerupai mirip-mirip juga ya. Hampir-hampir ke warna Tosca juga kak. Dia hampir-hampir ke warna Tosca juga kok, untuk si warna mint ini. Ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Oke, boleh Kak Hilda rekomendasi kebaya buat wisuda, Kak? Oke, buat kebaya wisuda kita lumayan baik nih, Kak. Di sini kalau misalkan yang paling sering diambil tuh etalase nomor 15, Kak. Etalase 15 di sini kita ada kebaya Naura. Ini juga yang ngambil pada buat wisudaan nih, teman-teman. Etalase nomor 15 ini, ya. Itu di sini aku ada contoh di warna silver. Ya, Kak, dia model standar dengan panjang di 75. Dan yang aku suka tuh dia ada tambahan bahan tutunya di bagian lengan. Ya, dan cutting ini juga kebuka teman-teman. Jadi pas kita pakai seakan kayak kita pakai selendang. Jadi cakep banget ya detailnya. Saya talasa nomor 15 ini. Untuk bahan ini kita paduan bahan velvet dengan bahan tile dan juga dia sudah full ring dengan bahan velvet. Ya Kak, kita pakai slatting belakang untuk talasa nomor 15 ataupun 16-nya juga. 16-nya juga nih Kak. Dia mirip-mirip ya 11 12 dengan yang si 15-nya. Untuk yang 16 dia seperti ini Kak. Coba min spill di warna lain ya, di warna taro mungkin ya. Untuk 16 di warna taro. Nah, dia seperti ini, Kak. Untuk 16 taro. Dia berbeda di bagian cuttingan bawahnya. Dia cuttingannya penguin, teman-teman. Jadi lebih panjang di bagian belakang. Dia panjang belakang di 80, panjang depan di 60. Kak, seperti ini, Kakak Hilda, ya. Oke, lanjut ya, Min, ya. Oke. Buat Kakak Azara, Kak bisa spill etalase 37 warna sage. Untuk akarnya untuk 37, di sini kita ada yang meteran ya. Untuk meteran saat ini kita belum bisa di-spill teman-teman. Karena dia bentuknya rollan ya. Karena kita bentuknya di rollan gitu kak. Jadi mohon maaf banget kita belum bisa di-spill ya untuk kain meteran. Tapi untuk motifnya sama persis dengan yang di foto. Karena kita foto sendiri kak. Ya. Seperti itu kak Azara, mohon maaf sekali ya. Lanjut lagi ke kak Lica. Kak yang kakak pakai warna merah marun. Betul. Ada ya Min ya. Ya aku pakai di warna merah marun ya. Ya aku pakai di warna merah marun. Dia ada warna merah hatinya juga soalnya nih. Mungkin kakaknya bingung nih kak. Untuk kedua warnanya dia seperti ini. Yang aku pakai di warna merah marun. Yang aku pegang di warna merah hati. Ya. Warna merah hati itu dia warnanya lebih gelap daripada merah marun. Dan juga dia ada hint warna ungu juga. Jadi mirip-mirip dengan warna burgundy teman-teman. Seperti ini ya. Untuk kedua warnanya. Perbedaan antara merah hati dan juga merah marun. Aku pakai merah marun ya. Kakak Lica. Seperti itu. Oke. Okay. Lanjut buat kafir, Kak LD 120 cukup nggak? Oke, untuk LD 120 kakak boleh ambil 2 dan juga 3 ya. Karena saat ini untuk etalase 2 juga 3, dia LD-nya paling besar di 120. Dan juga etalase lainnya dia LD di bawah itu kakak. Ya, etalase lainnya, selain 2 juga 3, dia LD-nya di bawah 120 semua. Ya, kalau untuk yang ada LD 120-nya, hanya 2 dan juga 3. Ya, untuk kafir, seperti itu. Kakak boleh pilih ya kak antara 2 juga 3-nya. Ya kak, untuk yang LD 120-an ya, 125 kitanya ya, LD double, di size double XL kafir. Oke. Okay. Lanjut ya, boleh kak Unai. Kak, ada yang couple rock plus kemeja panjang batik tanpa kebayanya kak? Ada ya, ada juga ada banget ya. Ada juga kok, dari etalase nomor 19 hingga 27. Ya kak, iya. 19 hingga 27, itu dia couple pasangan semua. Dan juga tanpa kebaya. Ya kak, mulai dari 19 hingga 27. Dia banyak tipe, ada tipe rok lilit, ya kak, ada tipe dengan couple rok lilit, dengan rok span, dengan rok plisket, ya. Ada tipenya juga, ada juga banyak motif juga nih kak. Jadi kakak boleh pilih-pilih juga ya. Kakak, ini tadi kakak Unai, ya kakak boleh pilih-pilih juga. Dari 19 hingga 27. Itu hanya batik, kemeja, dan juga roknya saja tanpa kebaya. Ya, seperti itu, oke? Okay? Makanya boleh pilih-pilih dulu nih kak. Nanti kalau sudah ada yang suka boleh di komen juga. Biar aku bantu spill motifnya. Ya. Kayak teman-teman kita tinggal di 3 menit terakhir nih ya. Kita tinggal di 3 menit terakhir aja untuk waktu live streamingnya sampai di jam 2 siang ya. Nanti kita akan lanjut lagi kok untuk sesi berikutnya di jam 3 sorenya. Jadi kita break 1 jam. Kita akan lanjut lagi kakak di jam 3 sore ya. Oke. Okay? Okay. Dari kakak Hilda. Tadi itu kalau sama songketnya berapa kak? Oke. Okay, untuk sama songketnya kakak mau detail seberapa? Nanti kakak Hilda tanya langsung nomor. Oh, tadi 14, 15, 16 ya.
Kalau misalkan dengan rok soketnya, tuh harga rok soketnya sendiri kita di 125-an ya. 125-an, dan kalau kakak ambil dengan 15, kalau kakaknya ambil dengan 15, dia di harga 170-an. Jadi sekitar kakak ceritanya di 290 ya. Di 290 untuk atasan 15 dan juga untuk bawahan songket. Namun jika kakaknya di 15, eh sorry 16, yang 16-nya itu 148. Jadi sekitar di 260-an ya. 270-an lah, 270-an ya. Itu. Kalau untuk harga rok soket sendiri di 125. Ya, untuk Kak Hilda. Seperti itu ya. Untuk songket di atas nomor 18, Kakak. Oke, okay. Kak Lica, Kak, untuk rok pisket dan batik warna marun ambil etalase berapa? Oke, okay, Kakak kalau misalkan mau warna marun, Kakak boleh ambil 21 sepertinya ada deh, Kak. Coba Mimin cek ya. Etalase 21 mungkin boleh dipin, Mimin. Oke, okay, nah, udah ya, Min ya. Oke, okay, untuk 21 di sini kita ada di kode, Kakak boleh ambil antara dua kode nih, Kak. Antara kode AS dan juga kode SR. Dia ada Kakak SR ya. SR marun ada etalase 21, dia pisket. Ya, 21 dia please cut, Kakak boleh ambil di kode SR marun, dia seperti Kak contohnya. Ya, untuk kode SR marun dia contohnya seperti ini. Ya. Untuk Kakak Lica, ya kode SR marun. Ini kalau Kakak lagi cari warna-warna marun bisa ya. Warna marun-marun Kakak bisa ambil di kode SR marun etalase 21 untuk rok please cut dan juga batiknya. Ya, seperti ini Kak. SR marun ya. Kakak boleh ambil di kode SR marun. Oke, lanjut lagi Mimin. Oke, dari Kakak Rian ya. Nomor 9, Rose Gold. Oke, okay, okay. Ya, untuk 9 Rose Gold kita ada kebaya Lesti. Ya kan, untuk kebaya Lesti dia seperti ini ya. Untuk kebaya Lesti di warna Rose Gold. Ini best seller banget teman-teman untuk kebaya Lesti ya. Apalagi di warna Rose Gold ini Kak. Dia saat ini tinggal di size double aja ya. Saat ini dia tinggal di size double XL aja nih teman-teman. Ini Kak, dia pakai bahan tile spider. Sudah full furing juga dengan bahan kaos. Dan dia ini model pigment. Jadi lebih panjang di bagian belakang ya, panjang belakangnya di 100 dan panjang depannya di 70 cm. Ya, dia ada payet-payetnya juga di bagian leher dan juga pinggang dan ada tali pinggangnya juga nih Kak. Seperti ini aja bisa menyesuaikan juga ya dengan bentuk pinggang masing-masing. Jadi cakep juga nih Kak, di bagian depan atau di bagian belakang dia ada resletingnya. Ya, itu di 9 rose gold untuk Kak Rianina. Seperti ini ya. Cakep banget nih kayaknya di warna rose gold ini. Untuk warna rose gold kita ada di beberapa etalase. Etalase 8-nya juga ada. 11-nya juga ada warna rose gold. Jadi kalau kakaknya kehabisan yang etalase nomor 9. Ya kalau kakaknya kehabisan etalase 9 boleh ke etalase 8 ataupun 11. Dia warna rose goldnya mirip-mirip. Ya seperti itu Arya Dina. Oke. Okay? Oke buat teman-teman. Ya karena sudah jam 2 siang nih Kak. Sesi kita sudah berakhir untuk kali ini. Kita bakal lanjut lagi sesi berikutnya di jam 3 sore. Jadi buat teman-teman yang pengen spill-spill lagi. Yang pengen ditanya-tanya lagi. Boleh banget join lagi live streaming aku di jam 3 sore nanti ya. Lalu sesi kali ini mungkin kita bisa akhiri dulu teman-teman. Terima kasih banyak ya Kak untuk teman-teman yang sudah menemani kita di 2 jam ini. Ya kita ketemu lagi jam 3 sore. Ya. Dan juga aku mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun.